banget buat pasangan mager kayak kita. Jadi pernah baterai remote mati pas kita mau nonton. Akhirnya jadi pesan segala macam di Astro. 10 menit sampai kayak di teleport portal ajaib. Kalau aku, amis banget pas pertama nyoba. Pagi-pagi mau sarapan, suanku habis. Langsung deh pesen pakai aplikasi belanja yang lagi rame di grup ibu-ibu. 7 menit sampai, Bu. Hei, dikirim pakai pintu ajaib. Astro, belanja 15 menit pasti sampai. Pas banget buat pasangan mager kayak kita. Jadi pernah baterai remote mati pas kita mau nonton. Akhirnya jadi pesan segala macam di Astro. 10 menit sampai kayak di teleport portal ajaib. Kalau aku, amis banget pas pertama nyoba. Pagi-pagi mau sarapan, suanku habis. Langsung deh pesan pakai aplikasi belanja yang lagi rame di grup ibu-ibu. 7 menit sampai, Bu. Hei, dikirim pakai pintu ajaib. Astro, belanja 15 menit pasti sampai. Edukors.id adalah perusahaan edukasi teknologi di Indonesia yang menyediakan dan memberikan berbagai kursus keterampilan masa depan sebagai solusi untuk mempercepat kualitas pembelajaran dengan menggunakan pendidikan berbasis tim yang didukung oleh teknologi AI, Artificial Intelligence, dan AR, Augmented Reality. Edukors menggunakan world-class kurikulum STEAM karena terbukti mampu mengakselerasi kualitas pendidikan di negara maju dan mengutamakan practical knowledge dan hard skill yang dibutuhkan pada industri 4.0 dan untuk skill abad ke-21. Produk Edukors diantaranya adalah kelas Coding for Kids, Coding for Teens, Robotics Team, dan English Team. Edukors juga memiliki berbagai kelas bahasa asing sebagai supportive product dengan teknologi AI sebagai learning buddy atau speaking buddy. Para siswa bisa berlangganan kursus dengan memilih antara metode asinkronus, tidak tatap muka, ataupun sinkronus dengan tatap muka. Kami juga berkolaborasi dengan banyak sekolah untuk mengembangkan market sebagai ekstrakurikuler dan intrakurikuler pelengkap pembelajaran keterampilan masa depan siswa. Keunggulan kami adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersertifikat STEM dari Amerika dengan menggunakan teknologi canggih, yaitu AI kecerdasan buatan sebagai teman belajar siswa. Edukors telah memenangkan lebih dari 20 kompetisi nasional dan internasional dalam 12 bulan terakhir, dan juga terpilih sebagai perwakilan startup Indonesia untuk showcase di Korea Selatan dan Jerman. Let's join us, edukors.id, your future skill accelerator.
Buku adalah jendela dunia. Tapi kini internet menjadi pintu kemana saja untuk semua orang. Tahukah kamu, dari 270 juta jiwa penduduk di Indonesia, 175 juta jiwa merupakan pengguna internet. Hal ini membantu masyarakat untuk mendapatkan banyak informasi, belajar, dan menambah wawasan, serta meningkatkan minat baca di Indonesia. Dengan literasi di era digital, buku tidak hanya bisa dibaca secara fisik, tapi juga secara digital. Sekarang, hampir semua sumber bacaan bisa diakses melalui smartphone. Dimanapun berada, kita bisa membaca ribuan koleksi buku hanya dari genggaman. Kompas Gramedia hadir untuk menjawab tantangan literasi digital dengan aplikasi perpustakaan dalam genggaman. Apa saja yang Anda dapatkan dalam aplikasi iPerpus? Menjadi medium pembelajaran jarak jauh. Fasilitas penyedia alternatif hiburan bagi anggota perpustakaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menjadi media komunikasi dan rujukan resmi bagi anggota perpustakaan. Aplikasi ini memiliki pilihan konten buku digital yang lengkap dengan koleksi ribuan buku dari ratusan penerbit baik dari dalam maupun luar negeri. Fitur unggulan dalam iPerpus memiliki dashboard analitik yang lengkap, dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi Anda. Manajemen konten yang mudah, dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Mari mulai tingkatkan literasi di era digital lewat perpustakaan dalam genggaman. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Pulang untuk berkarya di bumi Pertiwi.
Anita Luki dan Widi Susindra kembali ke tanah air setelah belajar di Amerika untuk meneruskan bisnis keluarga. Keinginan tinggi untuk mengembangkan industri kecantikan dalam negeri dan percaya bahwa kosmetik lokal mampu memiliki kualitas yang tinggi, mereka mendirikan Mineral Botanica pada tahun 2015. Saya Anita Luki, selaku co-founder dari brand Mineral Botanica dan juga PT Continental Cosmetic. Wow, Indonesia ini sekarang sangat growing dan potensi kecantikan itu sangat besar banget. Jadi kita mulai research, yuk kita buat brand lokal yang juga bisa nanti hoping one day bisa setara dengan produk buatan luar negeri. Oke, kita lumayan berpartisipasi di beberapa banyak e-commerce, kita udah mulai ada dan kita juga sudah masuk ke banyak channel-channel modern trade. Dan kita juga sempat menang award dari Female Daily. Berawal dari produk lip cream, kini Mineral Botanica sudah memproduksi lebih dari 200 jenis produk kecantikan. Semua produk dibuat menggunakan bahan-bahan alami dari bumi Indonesia di pabrik yang berlokasi di Bandung. Pabrik yang dimiliki sejak 30 tahun yang lalu ini telah berhasil menjaga kualitas produk kecantikan Mineral Botanica untuk para wanita agar tetap cantik, khususnya di masa pandemi ini. Udah masuk ke wilayah-wilayah Indonesia, kita udah mulai tersebar sih. Di Bali pun kita sudah ada, di Pulau Jawa sudah ada, Sumatera, Kalimantan pun sudah ada. Kita sih memang punya rencana ke sana, karena memang sudah beberapa kali kita ditawarkan untuk go international, cuman kita lebih memilih untuk fokus ke pasar Indonesia sementara ini, tapi mudah-mudahan dalam waktu 2-3 tahun kita mungkin bisa global ya, brand ini bisa go international. Kita benar-benar pure my team out. All kita semua lokal, locally made. Kita tidak memakai tenaga asing sama sekali. Jadi benar-benar saya tuh pengen satu hari kita nih di Indonesia ini produk-produk kita nih yang benar yang lokal-lokal deh yang benar-benar mendominasikan pasar kita. Tidak hanya mampu menghasilkan produk kecantikan terbaik dari Indonesia, Mineral Botanica kini sudah memberdayakan lebih dari 300 karyawan dengan jangkauan distribusi lebih dari 15 kota besar di seluruh Indonesia. Kecantikan yang diperoleh dari bumi negeri tercinta membuat kita bangga buatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya mama papa yang sudah bergabung di siang hari ini di acara webinar Kids and Parents Festival? Gimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Saya pengen tahu dong yang sudah hadir di sini dari mana saja. Boleh ketik di chat? Boleh ketik di chat? Ayo, saya tunggu nih. Sambil nunggu ada yang ngetik di chat, saya ingin mengucapkan juga terima kasih untuk semua mama papa yang sudah hadir siang ini secara virtual dalam acara webinar parenting, nutrisi, dan kegiatan produktif untuk generasi alpha. Apa saja ya? Nah, acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Gramedia Digital bersama dengan komunitas Ibu Pembelajar Indonesia dalam memperingati Hari Anak Nasional jatuh tepat hari ini di tanggal 23 Juli 2022. Tepuk tangannya dong untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih. Nah, sudah ada yang balas. Ada yang dari, sebentar ya, saya baca di chat dulu. Ada yang dari Jakarta Pusat, Kak. Oh, Jakarta Pusat. Fitri di Bekasi. Halo, Bekasi. Lagi panas nggak di sana? Ada dari Bandung. Ini kayaknya meskipun Bandung adem, tapi tetap panas ya. Terus kemudian Tebet, Bandung, Bogor. Waduh, banyak sekali. Hampir di seluruh Indonesia. Lebih nggak saya ya. Tapi saya harap nanti semua bisa bergabung dari seluruh Indonesia ya untuk melihat acara ini. Karena acara ini bakal keren banget. Kenapa keren? Karena banyak sekali sponsor yang akhirnya bersedia, yang mau banget mendukung acara ini. Yaitu ada dari Book Art Class
yang saya udah lihat fiturnya keren-keren banget, saya langsung pengen subscribe. Terus kemudian ada EduCourse, tempat anak saya les robotik. Ada juga Astro, tempat saya pengen belanja kalau butuh barang cepet-cepet, tinggal sesut-sesut-sesut, langsung datang barangnya. Terus kemudian ada Bayu. Waduh, Bayu ini provider, tapi kita bisa merdeka gitu. Pakai apps, tinggal nambah kuota, tinggal nambah internet, segala macam, gampang sekali. Dan yang terakhir ada sponsor kita dari Mineral Botanica, yaitu lipstick yang saya pakai sekarang. Tintung. Nah, selain sponsor-sponsor tadi, ada juga media partner kita, community partner yang mendukung acara ini, yaitu ada dari The 21st Century Kartini, terus kemudian ada komunitas sharing Mom Baby, ada Smart Financial Academy, sharing keluarga, Mama Kece, dan juga ada Pojok Kasih. Terima kasih ya sudah mendukung acara kami hari ini. Nah, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkapnya sih Silvianti Dewi gitu ya. Tapi nggak enak kalau jadi nama panggung. Nama panggung itu enaknya yang gampang-gampang gitu ya. Jadi panggil saja saya Sisil gitu. Gampang kan ya? Jadi nanti kalau misalnya mau nanya, boleh, bu, kok bu ya, jangan bu lah ya, kak gitu ya. Boleh Kak Sisil mau tanya, Kak Sisil mau tanya gitu ya, silakan ditulis di chat gitu. Nah, pertama-tama tidak lupa saya ingin mengingatkan mama papa, kalau nanti keluar-keluar tetap jaga 5M ya mama papa ya, karena sekarang itu kok kasusnya itu mulai meningkat lagi gitu. Nanti kita di sini ada dokter, kita tanya ya, kenapa ini kok meningkat lagi dan bagaimana cara menjaga anak kita supaya tidak tertular gitu ya. Nah, 5M masih ingat nggak mama papa? Coba kalau ingat, tulis di chat. Nah, saya kalau misalnya nggak ingat nih, harusnya ingat ya. Tapi saya menyebutkan satu persatu ya. M yang pertama, menjaga jarak gitu ya. Jadi kalau sama suami tidurnya jaraknya semeter ya. Enggak, kalau sama suami aman, apa-apa, dempet juga enggak apa-apa ya. Terus kemudian memakai masker, jangan lupa. Mencuci tangan selama 20 detik, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Insya Allah dengan melakukan 5M, kesehatan kita akan terus terjaga. Nah, selain itu, seperti aturan-aturan di webinar-webinar yang lain, maka kami mohon untuk seluruh peserta menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Dan nanti hanya menyalakan jika sudah dipersilahkan oleh panitia untuk berbicara. Deal ya, deal ya. Nah, jika ingin bertanya atau mengalami kendala teknis, silakan hubungi panitia lewat chat. Nanti akan langsung dibantu oleh mas-mas yang ada di balik layar. Ya. Nah, jadi ceritanya, kenapa sih kok hari ini Gramedia Digital dan juga Ibu Pembelajar Indonesia mengadakan webinar parenting yang temanya itu nutrisi dan kegiatan produktif untuk generasi alfa? Nah, kira-kira kenapa nih? Nah, harapan kami sih sebenarnya supaya kami dapat memberikan informasi baru mengenai asupan nutrisi dan kegiatan produktif apa saja yang dapat membantu kemampuan belajar anak-anak generasi alfa. Jadi memang kami fokusnya itu di generasi alfa, adalah generasi yang lahir mulai tahun 2010 sampai dengan 2025 nanti. Iya, yeah, betul. Dokter Citra udah gini, Dokter Citra udah gini. Untuk saya betul ya dok ya? Nah, generasi alfa ini itu adalah generasi yang lahir dan besar di era teknologi. Dulu kita kan masih kecil nggak ada internet ya, masih sering main di luar. Nah, ini mereka lahir, kalau orang Jawa bilang, mak procot, sudah ada internet. Jadi mereka memang mengenal itu sejak mereka kecil. Nah, maka mereka akan menghadapi banyak sekali tantangan di masa depan. Tapi tantangan ini akan datang bersamaan dengan kesempatan gitu ya. Untuk itu mereka perlu memiliki kemampuan belajar progresif yang terus berkembang agar dapat membentuk 4 karakter anak hebat. Apa saja karakter itu? Yang pertama, eksplorasi. Kedua, berpikir kritis. 3, jiwa kepemimpinan. Dan juga empati, agar anak nantinya bisa sukses gitu ya. Kalau kata mama-mama sekarang, sukses gitu lah. Nah, untuk mendukung kemampuan belajar progresif tersebut, maka para orang tua ini perlu menyediakan serta memberikan asupan nutrisi yang baik untuk mereka. Karena asupan nutrisi dan gizi yang baik dan tepat akan berguna untuk membentuk dan mematangkan sel-sel otak anak yang tidak dapat dibentuk secara alami. Jadi kalau misalnya papa mama sekarang gampang lupaan, coba diinget-inget, dulu suka makan micin nggak? Kali aja suka makan ya, makanya nutrisinya kurang tepat.
tepat mungkin ya. Nah, tapi kan kita nggak pingin anak-anak kita itu seperti kita. Kita selalu ingin anak-anak lebih baik gitu ya. Jadi makanya kita perlu belajar di sini bareng-bareng dengan Gramedia Digital dan juga Ibu Pembelajar Indonesia. Nah, hari ini kami mengundang speaker nggak tanggung-tanggung loh, Papa Mama. Berapa ini? Ada 4 speaker yang kita undang ya, nggak tanggung-tanggung. Semua akan memberikan ilmu dari sisi keahliannya masing-masing gitu. Nah, saya pertama ingin mengenalkan narasumber kita nanti yang pertama. Beliau adalah Dr. Citra Amelinda, spesialis anak, magister kesehatan IBCLC. Nah, mana beliau ya? Sambil menunggu disorot nih, saya ingin membacakan bahwa beliau ini dokter spesialis anak dan konsultan laktasi. Dr. Citra menamatkan pendidikan spesialis anak pediatri di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung. Beliau juga menulis buku loh ya, namanya Cemong Books MPAC 101, paduan praktis dan lengkap nutrisi anak terbitan Alex Media Komputindo. Ah, saya sapa dulu Dr. Citra. Halo Mbak Sisil, terima kasih sudah mengundang saya ke acara Hari Ulang Tahun Anak Nasional. Nah, gimana, senang gak diundang dok? Senang banget, terima kasih. Kami juga senang dok, kami nih tahu ya, kalau di hari Sabtu biasanya dokter spesialis anak itu jadwalnya padat banget ya dok ya. Gimana, hari ini praktek juga dok? Praktek, ini kalau dibuka ini di ruang praktek nih. Aduh, kan? Aduh, makanya kami bangga banget loh. Akhirnya Dokter Citra bisa di sini. Nanti kita ngobrol lagi ya, dok ya. Oke, terima kasih Dokter Citra. Terima kasih, Mbak Sisil. Ya, nah, sekarang akan ada, saya perkenalkan dulu, menyapa dulu speaker kita yang kedua, yaitu Bu Konita Rahmah, Sarjana Gizi, Master of Science. Tada, sudah tampil beliau. Beliau adalah co-founder dan nutrisionis di klinik MPAC, sebuah platform edukasi tentang nutrisi. Nah, beliau juga co-founder dan chief of human capital di Ahli Gizi ID dan bertanggung jawab dalam mengelola 1.500 konselor nutrisi se-Indonesia ya, Ibu ya? Iya, se-Indonesia. Oh, malah kadang mungkin ada di luar negeri ya. Sekarang aktif, sudah tidak terbatas oleh jarak sekarang ya. Benar-benar. Dan beliau ini saat ini juga masih aktif mengajar, juga melakukan penelitian dan pengembangan komunitas di Universitas Airlangga. Halo, Bu Konita. Hai, Mbak. Selamat siang. Ya, gimana Sabtunya, Bu? Sabtunya agak-agak mendung ya, seperti tadi kata Mom Fitri. Mendung, gerimis mengundang ya. Gerimis mengundang. Saya jadi ingat lagu ya, gerimis mengundang. Jadi ketahuan loh usianya loh. Aduh, iya, iya. Jadi malu sama Mbak Cantika ya. Makasih Mbak Konita, nanti kita ngobrol lagi ya. Saya malu nih sama yang berikut ini nih, karena masih muda, bergas, langsung kita panggil Mbak Cantika Felder. Halo. Halo Mbak Cantika. Selamat siang Mbak Sisil dan semuanya, Mama, Papa. Gimana hari ini? Sehat semuanya ya? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Mbak Cantika ini mungkin udah banyak yang tahu ya, wajahnya sangat familiar. Beliau adalah influencer dan active mom yang mengawali karir sebagai penyanyi cilik di era tahun 90-an. Lagunya apa Mbak Cantika? Wah, dulu saya pun udah lupa-lupa inget ya. Pokoknya zaman dulu sambil nyanyi tuh sambil joget gitu ya. Nggak bisa jauh-jauh deh dari dunia olahraga dan tari. Pantesan ke bawah sampai sekarang ya? Iya. Betul. Jadi sejak dulu beliau ini memang sudah tertarik pada dunia tari dan kebugaran. Dan sejak tahun 2017, Mbak Cantika fokus mengajar kelas olahraga khususnya Zumba dan Bare. Ya. Gitu. Dan sekarang aktif mengajar para wanita untuk hidup lebih sehat dan bugar melalui konten video olahraga dan tips hidup sehat ya. Saya juga sering lihat tuh di Instagram. Jadi udah follow ya Mbak? Iya. Mantap. Tinggal dipraktekkan ya di rumah ya. Iya, tinggal saya pilih-pilih. Kira-kira yang terlalu gini gitu, nggak berani nanti pinggang sakit. Kan ketahuan umurnya ya, kata Bu Konita tadi. Nah, baik, nanti kita ngobrol ya, Mbak. Siap, Mbak. Terima kasih. Ya. Nah, dan pembicara yang keempat adalah dari Gramedia Digital. Mbak Anggia Arananangsari. Yuhu! Masih kemita. Nah.
Nah, beliau ini, halo Mbak Sisil. Halo Mbak Anggian. Nah, beliau ini asisten manager, kemudian juga praktisi digital marketing di Gramia Digital, dan juga aktif mengajar juga sebagai tutor strategic marketing di London School of Public Relations. Mengajarnya sudah mulai offline, Mbak? Enggak, kita masih online terus. Oh, senang ya. Nanti kita ngobrol ya Mbak Anggia ya. Saya ya, ingin banyak nanya nih tentang BookR. Sementara ini masih lihat dari YouTube gitu, tapi itu udah menarik banget gitu. Makanya saya pengen tahu dari sumbernya. Nanti kita ngobrol ya. Oke. Okay. Nah, tapi sebelum materi nih, Mama Papa boleh nggak? Kalau ini saya mau berfoto dulu dengan Mbak-mbak yang cantik-cantik ini. Meskipun saya agak kebanting nggak apa-apa deh. Ya maksudnya saya punya dokumentasi ya. Nah, operator, nggak enak banget ya operator ya. Apa ya, Mas? Aduh, gimana gitu ya? Yuk, sudah siap untuk mencekrek kami? Nah, saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini sebenarnya gaya bapak-bapak ya. Kalau gaya ibu-ibu gini kali ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih atas foto bersamanya. Nah, karena sudah foto bersama, kita semua, saya sudah alhamdulillah punya dokumentasi foto bersama wanita-wanita hebat ini, maka langsung saja kita mulai ke narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Citra. Nah, Dr. Citra hari ini akan kita minta sharing mengenai, itulah, mengenai anak alfa ini gimana ya, di masa yang sekarang ini, gitu. Dan Dr. Citra kan ada materi ya, ada materi yang dibawakan ya? Ada materi, betul. Oke, baik kalau gitu kita ke materi dulu, baru nanti kita ngobrol-ngobrol ya, Dok ya. Oke. Ya, silakan untuk dapat ditanyakan materinya. Silakan, Dok. Nutrisi dan kegiatan produktif untuk generasi alfa, apa saja kita bahas yuk. Mari, operator. Jadi, anak-anak generasi alfa sekarang itu adalah anak-anaknya generasi milenial. Kalau dulu milenial itu identik dengan awal mula internet, sehingga waktu itu milenial dianggapnya yang paling up to date, paling melek informasi. Ternyata generasi alfa sekarang mereka lebih update lagi. Slide. Jadi anak-anak ini lahir tahun 2010 sampai 2025. Kondisi di mana teknologi sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Generasi alfa ini lahirannya adalah sekitar 2,8 juta kelahiran per minggu. Jadi mereka itu lahir di suasana memang kita lagi makmur, lagi sejahtera, dan akan ada perubahan changing global order. Jadi misalnya top countries of birth, salah satunya adalah Indonesia. Jadi karena memang Indonesia ini negara yang subur, negara yang happy, dan kita termasuk penyumbang generasi alfa terbanyak di dunia. Oke, lanjut. Nah, hal yang khas untuk generasi alfa atau anaknya generasi milenial ini adalah rata-rata usia ortu menikah dan punya anak-anak ini lebih matang dibandingkan waktu dulu anak-anaknya milenial dilahirkan oleh orang tuanya. Sehingga rata-rata mereka anak-anak alfa ini hanya punya saudara sekandung itu satu atau dua saja. Kemudian posisinya rata-rata orang tua kedua-duanya bekerja, jadi lebih jarang ketemu di anaknya itu lebih banyak quality time-nya karena memang kedua-duanya bekerja. Kemudian mereka lahir dalam kondisi sosioekonomi yang lebih mapan. Kemudian ini juga yang penting, kehidupan sosialnya karena mereka itu lahir di zaman teknologi yang sudah lebih baik lagi. Kalau dulu anak milenial lebih hanya internet, dan itu pun hanya di tempat-tempat yang khusus, jadi hanya di sekolah atau misalnya langsung pergi ke warnet. Nah, anak-anak generasi alfa ini segala-galanya digital. Kalau misalnya dulu beli sayur ke tukang sayur, sekarang mereka tinggal pencet di aplikasi. Kalau misalnya dulu mereka sekolah, kita harus pergi ke sekolah, sekarang mereka sudah pakai screen time lebih banyak. Sehingga anak-anak ini begitu banyak teknologi, begitu banyak informasi yang masuk, mereka lebih banyak digital. Kemampuan motorik halusnya untuk pencet-pencet tablet, pencet jadi anak-anak yang generasi digital itu penemuan itu hadir terus, dan mereka lebih mudah beradaptasi terhadap sesuatu yang baru. Nah, akan tetapi karena banyak hal baru
datang begitu cepat, attention span-nya lebih pendek. Dan anak-anak itu dari awal memang kita harus latih untuk bisa bisa punya konsentrasi lebih lama, itu kita latih. Nah, tapi di anak-anak generasi alpha ini tantangannya lebih banyak lagi. Seperti itu. Jadi karena teman mainnya sedikit, kemudian segala-segalanya digital, mereka bisa semuanya dari rumah, segalanya gampang. Oleh karena itu, slide. Hasilnya adalah human connection-nya itu lebih jarang. Sebelum pandemi 2010 ke atas saja, teknologi digital yang berkembang itu semakin pesat. Kalau misalnya dulu kita punya anaknya ditanya temannya siapa, mereka disebut si Bobby, si siapa. Kalau sekarang mereka ngobrolnya pagi-pagi ngobrol sama Siri, malamnya dia ngobrolnya sama Alexa, sama AI. Jadi itu sesuatu yang kita nggak pernah alamin seperti itu. Jadi di sini ditambah dengan pandemi 2 tahun terakhir dan sekarang pun tampaknya belum benar-benar berakhir, sehingga dengan penuhnya constant cognitive stimulating, penting untuk orang tua di ibu milenial ini, satu, jangan lupa struktur dan rutinitas, itu harus tetap ada. Kemudian kadang-kadang ada rasa bersalah orang tua untuk udah lama di luar, kemudian biarpun orang tua WFH, tapi hatinya masih di tempat kerja. Jadi kadang-kadang ada rasa bersalah sama anak, sehingga yang sering dijumpai itu adalah kalau misalnya dulu, zaman dulu, pengasuhan itu adalah otoriter, semua kata orang tuanya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya orang tua milenial ada rasa bersalah, kali ya udah terserah anak, ya udah yang penting anaknya happy, seperti itu. Kemudian juga ada constant stimulation untuk selalu perform, baik orang tuanya, baik anaknya. Karena gini, di dunia generasi alpha itu anaknya, tapi orang tua mendidik anak-anak generasi alpha, mereka lihat di sosial media tanpa mereka mau gitu. Jadi bahwa kok lihat anaknya si A, kok manis banget ya, terus selalu konsen, selalu terlihat baik, selalu terlihat manis, tanpa mereka sadar bahwa semua yang ditampilkan di sosial media, semua yang ada di digital itu belum tentu yang aslinya, dan itu menambah pressure baik untuk orang tuanya, baik untuk anaknya. Sehingga untuk anak-anak generasi alpha, untuk orang tuanya generasi alpha, pastikan jangan sampai lupa anak-anak ini perkembangan emosinya itu perlu dijaga. Constant cognitive stimulating itu pasti ada, dan mereka itu rawan stres, rawan cemas, apalagi anak-anak ini tipenya itu live at the moment, mereka tuh udah biasa hidupnya sejahtera seperti itu. Karena di anak-anak generasi alpha ini, karena mereka hidupnya sejahtera, hidupnya bagus, mereka punya harapan hidup yang lebih panjang, dan mereka itu lebih mendobrak aturan, jadi mereka lebih gak mau dikasih tahu seperti itu. Slide. Nah, tipsnya ini orang tua alpha adalah teladani cara berperilaku pada anak. Kemudian penting untuk kita tetap melek teknologi supaya nyambung sama anak, ingat semua itu berubah sekali. Hal yang simpel itu yang orang tua bisa lihat adalah kalau dulu kita interaksi pertama kali ada Facebook, kita suka tuh, oh ada Facebook, terus gak lama kemudian muncul Path, gak lama kemudian ada Twitter, kemudian ada Instagram, ada TikTok, dan sebentar lagi ganti yang lain. Pokoknya khasnya alpha itu adalah cepat banget berubah, jadi orang tua harus tahu apa sih yang sekarang lagi tren, apa sih sekarang yang berubah, karena itu akan lebih cepat, anak-anak kita itu biasanya lebih cepat adaptasi daripada kita untuk hal yang trendy. Itu yang perlu di itu yang perlu kita sadari. Yang kedua, karena mereka ini generasi gadget, kalau misalnya dulu kita ada aturan, kalau screen time itu di bawah 2 tahun itu tidak ada screen time sama sekali. Di usia 2-5 tahun, screen time cukup 1 jam saja. Usia sekolah hanya 1,5 jam. Akan tetapi, anak-anak ini karena mereka 2 tahun itu sekolahnya banyak di rumah. Jadi apa-apa pakai gadget, sehingga di sini tuh yang penting di perlu diingat itu adalah pastikan kita mendampingi anak saat pakai gadget, dan jangan sampai gadget itu sebagai kayak reward buat anak-anak. Misalnya reward itu adalah kayak anaknya nangis supaya anaknya anteng mau makan, kita kasih gadget. Nah, jangan seperti itu. Terus kalau misalnya atau reward kalau udah pintar, udah baik, nanti boleh deh tambah ekstra waktu gadget sejam atau 2 jam, atau hanya untuk bermain gadgetnya. Jadi
Karena gini, gadget itu pasti ada. Dia bagian dari kehidupan anak-anak. Beda dengan kita dulu, jadi kita harus hidup dengan gadget, tapi kita perhatikan penggunaan gadget itu harus proporsional, harus sesuai sama fungsinya. Kalau misalnya memang untuk belajar, untuk sesuatu yang untuk menimba ilmu, atau untuk misalnya yang berkomunikasi untuk keluarga lain yang lebih jauh, itu nggak apa-apa. Terus yang kedua, hal yang penting itu adalah anak-anak usia ini, generasi alfa ini, mereka nggak bisa terlalu dikerasin, nggak bisa terlalu kayak kita otoriter, harus seperti kita nurut yang kita mau. Nggak bisa, mereka itu, karena mereka tuh anak-anak yang generasi yang pintar, jadi mereka harus ada rasional yang lebih diajak diskusi, tentunya sesuai sama usia. Dan untuk anak-anak yang udah lebih besar, terutama anak SD ke atas, itu mulai dikasih kepercayaan. Itu penting buat mereka ingat, biarpun mereka generasi alfa, kita generasi milenial dan sebagainya, mereka itu tetap human. Kebutuhan-kebutuhan dasar itu tetap ada. Kebutuhan dasarnya yaitu fisik, human connection, physical human connection sama emosi. Merasa untuk dihargai, merasa untuk didengar, itu jangan sampai terlupakan. Itu juga penting. Oke, slide. Jangan lupa anak-anak alfa, kalau misalnya di rumah saja, jangan ketinggalan itu aktivitas fisik itu perlu. Aktivitas fisik, kebutuhan fisik itu nggak cuma untuk makan, kan nanti kita akan bahas makan apa aja untuk anak-anak generasi alfa. Cuman fisik itu tuh bagian atau bergerak itu adalah bagian dari stimulasi untuk anak, dan itu untuk emosi juga untuk anak. Untuk anak usia di bawah 1 tahun, anjuran bergerak saya adalah minimal 30 menit per hari floor time atau tummy time bebas. Tapi untuk anak usia 1 sampai 5 tahun, itu 3 jam. Bayangkan, 3 jam dalam satu hari. Kalau misalnya nggak terpenuhi, jadinya mereka akan ada pembahasan yang lain. Oleh karena itu, sebelum kita misalnya menganggap, oh, anak ini kebanyakan nih gadgetnya, itu nggak bisa dengan cara kita ambil gadgetnya. Mereka pasti protes. Caranya itu adalah dialihkan ke yang lain. Diajak bermain sesuai dengan usianya. Ingat, usia 1-5 tahun itu batasnya adalah 3 jam. Nanti usia 5-18 tahun, anjurannya adalah 1 jam aktivitas fisik moderat ke atas. Jadi moderat itu yang agak kos-kosan, jadi kecepatannya udah pasti naik, jadi bukan olahraga jari. Untuk anak-anak usia 1-5 tahun, balita-balita, itu adalah fase yang penting di sini adalah pretend play. Jadi gini, balita itu adalah sensori motor, jadi mereka itu belajar untuk lebih bisa jalan, belajar kepangkasan jalan, dan itu misalnya jalan, berlari, melompat, dan sebagainya macamnya. Kalau misalnya nggak sempat keluar, misalnya nggak sempat pergi outdoor, saya tetap sarankan outdoor. Tapi kalau misalnya nggak sempat, misalnya di rumah, buatlah rumah itu seperti aman anak dan lakukan hal yang rintang di sana. Jadi misalnya lompat kasur, boleh apa, lompat ke atas guling, misalnya gulingnya taruh di bawah itu boleh. Jadi intinya balita itu sensori motor. Nah, usia balita itu adalah di sini yang penting itu mereka belajar untuk make sense of the world. Caranya adalah pretend playing, role playing, sehingga yang di sini orang tua bisa lakukan adalah jadi kesempatan mereka untuk niru-niru kita gitu. Jadi misalnya kalau kita lagi masak, ajak mereka untuk ikut masak sama kita. Kalau misalnya kita lagi nulis-nulis, gak apa-apa, ajak mereka ikut nulis. Jadi ajak mereka role play 3 tahun seperti itu. Nanti menjelang 5 tahun, biasanya itu mereka role play-nya itu sudah mulai ada imajinasi, ada fantasi. Misalnya pura-pura jadi presiden, pura-pura jadi influencer, pura-pura jadi TikTokers, nggak apa-apa, itu wajar. Seperti itu, ingat, pokoknya di usia batita, aktivitas fisik, 1-3 tahun, itu 1-5 tahun itu 3 jam, tapi kalau batita itu lebih ke halang rintang, ya seperti itu. Kalau balita, 3-5 tahun, lebih ke yang udah mulai mikir, jadi seperti itu ya, role playing, play and play, itu aktivitas jangan lupa. Itu. Slide, lanjut. Nah, untuk yang lebih besar,
selalu ingatkan kalau anak-anak sekolah itu aktivitas fisik itu sebagai bagian dari belajar. Ingat kalau anak kira-kira mulai kurang konsentrasi atau kurang apa, pastikan mereka tuh udah cukup bergerak dulu, misalnya 30 menit pemanasan itu jangan lupa, baru mereka mulai masuk ke pelajaran di sekolah. Dan pastikan selalu ada break up setiap ajarin aja, misalnya tiap 20 menit kamu lihat dulu yang jauh, kita taruh yang jauh misalnya tanaman, begitu balik lagi. Jadi harus ada breaknya seperti itu. Dan karena ini sekarang lagi dunia digital, kita nggak mereka kan sekolah misalnya belajar online, tapi kita juga tanya kamu mau belajar apa deh gitu. Maksudnya banyak banget kursus-kursus online yang dulu cuma bisa kita ikutin offline, tapi sekarang bisa online, dan ini kesempatan buat anak kita untuk memperluas wawasannya, sehingga asosiasi mereka sama gadget, sama laptop itu nanti nggak hanya itu cuma sekolah doang gitu, belajar doang, tapi sesuatu yang fun dan bertanggung jawab, itu juga penting. Ingat, untuk anak-anak sekolah yang SD, terutama remaja, berikan mereka kepercayaan, kemudian berikan mereka batasan-batasan. Kira-kira hal-hal seperti apa sih yang boleh mereka temui di internet misalnya, atau yang sebaiknya, oh ini kayaknya bahaya, oh ini kayaknya hoax, oh ini kayaknya bullying, itu perlu dikasih tahu, karena anak-anak itu tidak mesti mereka sadar kalau mereka dibully, dan belum tentu mereka sadar kalau mereka membully. Kita tidak selalu bersama sama anak kita seperti itu. Dan ini juga, kalau kita sebagai orang tuanya anak, kita berposisi sebagai adalah coach-nya anak. Artinya gini, kita dulu tanpa mereka khawatir nanti kena marah dulu, nanti apa. Jadi maksudnya karena ini, karena generasi digital ini sesuatu tuh yang baru dan baru terus-terusan, dan kita seringkali nggak tahu nanti mereka itu akan kena apa seperti itu. Tapi kalau mereka takut sama kita, takut cerita sama kita, nanti takutnya keburu kena masalah yang lebih dalam lagi seperti itu. Sehingga jangan sampai mereka kalau ada apa-apa nanyanya sama temennya seperti itu, karena bullying yang sering terjadi untuk generasi alpha ini itu ada paling sering itu online. Jangan sampai seperti itu. Slide. Baiklah, kalau nutrisi, mungkin nutrisi akan dibahas lebih dalam. Ini saya akan bahas sekilas. Intinya adalah, ini khas ya, generasi alpha dibandingkan generasi yang lain itu mereka banyak makan makanan organik, terus banyak makan makanan yang fusion food, jadi maksudnya yang kekinian, yang berbagai macam ya. Tapi ingat, anak itu, kita, anak-anak, orang dewasa tetap butuh makanan nutrisi yang seimbang. Yang beda itu adalah proporsinya. Di sini saya contohkan, jadi kalau misalnya anak batita, mereka itu kebutuhan sayurnya 25%, kalau balita 30%, kalau kita setengahnya. Dan batita, mereka butuh banget yang namanya lauk hewani. Jadi karena mereka masih bertumbuh pesat itu, hampir sepertiga piringnya itu lauk-lauknya itu lauk hewani, dan lauk nabatinya itu diutamakan kacang-kacangan, itu seperti itu. Itu bedanya batita. Tapi balita, mereka nggak secepat yang batita, jadi 35% lauk-lauk aja. Jadi intinya adalah untuk anak-anak generasi alpha, perhatikan proporsi piringnya, jangan terlalu banyak, misalnya dairy terlalu banyak, karbo terlalu banyak, manis-manis itu maksudnya karbo, jadi perhatikan di situ, makanan-makanan kekinian perhatikan di situ, dan tidak semua yang di label itu sehat itu pasti sehat. Jadi dan jadi yang pasti itu anak itu butuh nutrisi yang seimbang, bervariasi, beragam. Mereka memang generasi alpha, tapi selama DNA-nya masih manusia, mereka tetap butuh nutrisi yang sama kayak kita. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kita kembali ke Mbak Sisil. Wah, terima kasih. Ini penjelasannya udah komprehensif, lengkap dari A sampai Z. Kalau gitu, saya nggak nanya dulu nih, dok ya. Nanti kita simpen kali aja, ini peserta audiens ada yang bertanya. Siap, dok? Ya, terima kasih Dr. Citra. Nah, selanjutnya. Terima kasih, Mbak Sisil. Ya, terima kasih. Nah, dan selanjutnya kita akan masuk ke speaker yang kedua, yaitu sesi sharing oleh Bu Konita Rahma, dosen dan ahli gizi dari Universitas Erlangga. Selamat siang lagi, Mbak Konita. Mbak, ya, Mbak Sisil. Jangan ya, ibu ya, Mbak. Walaupun ada ibu ya, aslinya. Iya. Okay. Hari ini juga ada materi lagi, Mbak Konita?
Ya, materi sedikit mungkin tadi menyambung dari Dokter Sita ya, sudah sedikit membahas terkait dengan gizi atau nutrisi gitu ya untuk generasi alfa. Mungkin nanti aku akan lebih spesifik lagi membahas terkait dengan kebutuhan. Boleh aku share screen? Silakan, Mbak Konita. Oke, okay. Oh sudah di-share screen. Oke, okay. Terima kasih. Maupun semua, izinkan saya menyampaikan ini sedikit saja bagaimana sih kita bisa memenuhi kebutuhan gizi untuk gen alfa. Next. Nah, kita tetap berpegang teguh ya, kalau misalnya ngomongin sebenarnya tipe diet yang paling baik itu seperti apa sih? Kita tetap harus berpegang teguh pada prinsip gizi seimbang, gitu ya. Karena di prinsip gizi seimbang ini sudah ada, sudah dibentuk bagaimana sih susunan makanan sehari-hari, di mana susunan makanan sehari-hari yang dianjurkan ini mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, baik itu zat gizi makro yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, serta zat gizi mikro yang terdiri dari vitamin dan mineral. Tentunya selain jenisnya ada makro dan mikro, jumlahnya juga disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, sesuai dengan usia, jenis kelamin, dengan tetap memperhatikan prinsip makanan. Kemudian dalam konsep gizi seimbang, itu ya, itu juga ada pesan khusus untuk menjaga aktivitas serta perilaku hidup bersih dan sehat yang lainnya gitu. Jadi dalam konsep gizi seimbang itu sebenarnya tidak hanya bagaimana kita bisa mengatur makanan sehari-hari, tetapi juga ada anjuran untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, nanti tadi sudah dibahas juga ya sedikit terkait dengan aktivitas fisik. Nah, nanti di speaker yang ketiga Mbak Cantika juga akan dibahas lebih detail lagi kira-kira contoh aktivitas fisik yang cocok untuk masing-masing usia seperti apa. Next. Nah, ini adalah gambaran dari tumpeng gizi seimbang ya. Kita istilah penggambaran dari prinsip gizi seimbang itu dengan tumpeng gizi seimbang. Nah, di sini sudah ada ketentuannya gitu ya, bahwa memang yang paling bawah ini adalah konsumsi yang istilahnya persentasenya cukup banyak, yaitu sumber karbohidrat, tapi diutamakan karbohidrat kompleks ya. Jadi bukan karbohidrat sederhana seperti gula dan ya manis-manis lainnya. Kemudian di atas karbohidrat ini ada sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan serat dan juga mikronutrien terutama. Kemudian di atas ada kelompok protein, ada protein hewani dan juga protein nabati. Dan yang paling atas ini adalah gula, garam, dan lemak. Artinya yang paling semakin mengerucut ke atas konsumsinya itu semakin sedikit. Jadi gula, garam, dan lemak itu konsumsinya juga harus di batasi, terutama untuk generasi Z ya. Saya setuju dengan Dokter Citra bahwa konsumsi gula, garam, dan lemak juga harus dibatasi karena ini bisa kan kelebihan berat badan dan juga obesitas gitu ya, yang membawa dampak kesehatan jangka panjang bagi anak gitu. Untuk gula kebutuhannya atau maksimal ya, maksimalnya itu sekitar 10% dari kebutuhan energi total anak. Nanti kita akan bahas berapa sih sebenarnya, berapa kalori energi yang dibutuhkan oleh anak menurut dengan kategori usianya. Nah, ini di samping-sampingnya dari tumpeng gizi seimbang, ini ada aktivitas fisik ya, tentunya disesuaikan dengan usia dan juga disesuaikan dengan mungkin lebih ke aktivitas fisik yang juga disukai ya, supaya bisa berjalan dalam waktu yang lebih lama. Karena kalau aktivitas fisik atau olahraganya itu dipaksakan, oh ini yang bagus, aktivitas fisik ini malah nantinya ada penolakan gitu ya, atau tidak berlangsung lama gitu ya, malahan yang dicari adalah bagaimana supaya aktivitas fisik itu juga bisa sustainable. Next. Nah, ini adalah angka kecukupan gizi mama papa. Jadi di Indonesia itu setiap beberapa tahun sekali itu diupdate ya untuk angka kecukupan gizi, di mana angka kecukupan gizi ini menjadi patokan kebutuhan untuk populasi umum gitu ya. Di sini mungkin agak kurang terlihat ya angka-angkanya, cukup kecil, tapi nanti slide-nya silahkan di-share untuk mau apa yang hadir di kesempatan kali ini gitu ya. Sebagai contoh misalnya usia 1 sampai 3 tahun, berat badan yang disarankan itu 13 kg dengan panjang badan yang kira-kira 92 cm, kemudian kebutuhannya itu sebesar 1.350 kalori untuk satu hari. Nah, kalau misalnya mau apa-apa, ada yang anaknya berat badannya itu kurang dari 13 kilo atau lebih dari 13 kilo, itu biasanya kita bisa juga melakukan perhitungan secara manual ya. Jadi menggunakan rumus yang di bawah ini adalah rumus yang terbaru dan memang sudah
diperuntukkan untuk anak-anak begitu ya. Ini ada anak laki-laki, kemudian ada anak perempuan usia dari 3 sampai 9 tahun. Kemudian dengan perhitungan ini kita juga bisa menyesuaikan dengan tingkat aktivitas fisiknya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya menggunakan angka kecukupan gizi ini kan in general ya, secara umum gitu. Jadi semua anak pokoknya usia 1 sampai 3 tahun yang berat badannya kurang lebih 13 kilo dengan panjang badan kurang lebih tinggi badan kurang lebih 92 cm ya bisa menggunakan ini saja. Atau kalau misalnya mau papa udah ribet nih ngitung-ngitung gitu ya, nggak apa-apa menggunakan angka kecukupan gizi. Tapi kalau misalnya mau mau lebih spesifik lagi, itu bisa menggunakan menghitung kebutuhan gizi, kebutuhan energi menggunakan rumus yang saya tampilkan di slide ini. Gitu ya, ada 4 tingkat aktivitas fisik yang berbeda. Ada 1 apabila tingkat aktivitas fisiknya sangat ringan, kemudian 1,26 apabila anak cukup aktif, kemudian 1,13 kalau misalnya aktivitasnya ringan, lebih banyak, mungkin lebih banyak duduk ya. Kemudian 1,42 untuk anak-anak yang punya aktivitas sangat aktif. Jadi kalau dilihat di rumusnya di sini, nanti angka aktivitas fisiknya itu dimasukkan ke dalam rumus. Oh, jadi mau bisa pilih mana sih aktivitas yang sesuai dengan anak-anak, kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Di dalam rumus itu juga ada data yang harus dimasukkan, yaitu usia, berat badan, dan tinggi badan. Jadi sangat spesifik ya untuk bisa menentukan. Jadi kalau anak umurnya naik atau berat badannya berubah ya bisa jadi kebutuhannya juga menjadi berubah seperti itu. Next. Selanjutnya ini juga saya cantumkan di presentasi saya untuk kebutuhan gizi yang mungkin sudah memasuki usia sekolah ya, usia SD gitu ya, karena beberapa generasi Alpha itu juga sudah duduk di tingkat SD kan ya. Jadi itu ada untuk 7-9 tahun, kemudian 10-12 tahun, hingga yang untuk 10-12 tahun ini lengkap sekali ya untuk nggak hanya kebutuhan makronutrien, karbohidrat, protein, dan lemak, tetapi juga ada mikronutriennya itu lengkap di sini. Nanti kalau misalnya saya bisa share PDF kebutuhan yang lengkap juga nanti bisa saya share di kolom chat seperti itu. Ini sebagai patokan ya, mau apa-apa untuk mengetahui sebenarnya kebutuhan gizi itu berapa banyak sih gitu. Tapi sebenarnya karena kita mungkin nggak mau berpusing-pusing ria ya dengan angka-angka ini, karena mungkin sudah pusing dengan hal-hal yang lainnya ketika menjadi seorang orang tua gitu ya. Prinsip gizi, kita kembali lagi ke prinsip gizi seimbang tadi gitu ya. Kemudian ada juga pedoman piring makanku gitu ya, di mana pada pedoman piring makanku itu cara mudahnya biasa kita membuat menu di mana sumber karbohidrat dengan sayur itu jumlahnya sama, kemudian buah jumlahnya sama dengan sumber lauk, baik hewani maupun nabati. Itu kalau menggunakan prinsip piring makanku. Ketika kita sudah menggunakan prinsip piring makanku maupun pedoman gizi seimbang ya, yang tadi melalui tumpeng gizi seimbang, itu secara umum semakin bervariasi makanan yang diberikan kepada anak, itu akan semakin bisa memenuhi kebutuhan baik makro maupun mikronutrien. Gitu. Jadi mungkin perlu saya tekankan bahwa tidak ada satu bahan makanan pun yang bisa dikatakan sebagai superfood, gitu ya, atau mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan. Misalnya, oh dia ada vitamin A, B, C, D, E, terus kemudian ada zat besi, ada zinc, ada selenium, ada magnesium, itu nggak mungkin. Ada makanan yang seperti itu. Ya, kalau ada nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut, tapi tidak ada. Oleh karena itu kenapa prinsip utama dari gizi seimbang itu adalah mengkonsumsi makanan sevariatif mungkin. Next. Nah, ini sudah saya cantumkan juga bagaimana sih contoh pedoman pola makan untuk gen alfa ini dari mulai usia 6 sampai 12 bulan, kemudian 1 sampai 3 tahun, kemudian 4 sampai 6 tahun, dan di slide selanjutnya juga ada untuk 7 sampai 12 tahun ya. Jadi saya cantumkan selengkap mungkin supaya apa, setidaknya ini bisa menjadi gambaran buat mama papa untuk misalnya membuat menu planning gitu, atau mungkin kebutuhan belanja dan lain sebagainya. Itu bisa mengarah ke pedoman ini seperti itu. Nah, seperti tadi sudah di-mention sedikit oleh Dr. Citra, memang kebutuhan ya seperti misalnya sayuran itu memang meningkat seiring dengan bertambahnya usia gitu ya. Waktu 6 sampai 12 bulan itu cukup 20 gram ya, kemudian meningkat 50 gram per kali makan, kemudian meningkat jadi 100 gram per
kali makan. Seterusnya juga sama untuk jenis nasi dan karbohidrat yang lain. Jadi ini tidak hanya nasi ya, mau ini bisa diganti dengan sumber karbohidrat yang lain seperti mungkin pasta, kemudian umbi-umbian, kentang dan lain sebagainya. Kemudian untuk minyak dan gula, nah ini sudah ada juga batasannya. Ya, karena tadi gula, garam dan lemak itu menjadi tiga item yang sebenarnya harus dibatasi konsumsinya. Next. Kalau ini contoh menu bergizi seimbang ya, contoh panduan menu untuk 7-9 tahun sampai dan juga 10-12 tahun dengan kebutuhan kurang lebih 1.800-2.100 kilokalori. Ya, itu ada menu paginya kira-kira apa saja, kemudian misalnya pagi ada nasi putih sekitar 100 gram, ayam kecap sekitar 50 gram atau 1,5 potong ayam, kemudian tahu itu sekitar 1 potong sedang atau sekitar 50 gram, kemudian ada cah sayur isinya bisa dimix buncis muda dengan wortel masing-masing sekitar 50 gram, kemudian bisa juga ditambahkan dengan sumber protein hewan yang lainnya. Kemudian untuk selingan ini biasanya buah-buahan ya, dianjurkan buah-buahan karena kalau biasanya buah-buahan dimakan bersama makan utama itu biasanya terlalu kenyang gitu ya, jadi bisa dibuat untuk selingan seperti itu. Dan untuk yang usia 10-12 tahun ini ada peningkatan ya, karena berbeda sekitar 300 kilokalori, jadi ada penambahan di hampir semua sumber bahan makanannya. Ya, ini karena mungkin tidak terlalu jelas, nanti bisa di share saya next. Nah, sudah terakhir ternyata, jadi mungkin itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan, Mbak Sisil. Terima kasih Mbak Konita, materinya lengkap, padat gitu ya. Jadi Dr. Citra membahas lebih general tentang karakteristik, nah ini lebih ke detailnya lagi ya tentang nutrisi. Terima kasih ya, nanti kita tunggu pertanyaan dari ini ya, viewer dari penonton kita hari ini. Nah, untuk melengkapi lagi, kita sekarang akan mendengarkan sharing dari Mbak Cantika. Yang cantik seperti namanya. Iya. Mana beliau? Bisa aja ya Mbak Sisil. Nah, Mbak Cantika ini akan sharing gitu. Jadi, tadi kan dari nutrisi sudah nih. Nah, sekarang aktivitasnya. Jadi, aktivitas apa yang harus dilakukan si generasi alfa ini gitu. Biar nggak mantengin terus. Jadi, biar seimbang sebenarnya Mbak Cantika ya. Iya, iya. Iya, Mbak Sisil. Terima kasih untuk waktunya. Ya, aku mau share nih. Kebetulan aku adalah ibu anakku satu, usia 2 tahun. Ya, jadi lagi aktif-aktifnya, kebutuhan geraknya sangat tinggi, laki-laki juga ya, jenis kelaminnya. Jadi setiap hari tuh harus putar otak, hari ini kita ngapain lagi, besok mau ngapain ya gitu. Dan anakku memang lahir di generasi alpha, jadi tidak bisa dihindari tuh ya, digital, dunia digital sudah begitu dekatnya dengan anakku di rumah, apalagi sekarang kan belum sekolah ya, kebetulan anakku masih lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Jadi ya kita harus pinter-pinter gimana caranya supaya digital ini jangan sampai membuat anak kita jadi malas bergerak gitu kan. Pengennya anak-anak pengen tetap aktif ya walaupun di rumah saja. Dan kebetulan aku juga lebih banyak bekerja dari rumah, mengajar kelas olahraga secara online, offline hanya beberapa kali saja. Jadi saya bisa lebih fokus untuk mengajak anak berkegiatan fisik. Nah, setiap hari nih kebetulan karena selain ngajar, aku juga walaupun di rumah aja pengennya tetap keringetan, olahraga gitu ya, biar sehat, biar tetap bugar. Jadi kalau di rumah nih, sedikit tips juga buat mama papa, biasanya saya tuh di rumah, kalau misalnya pagi hari, mungkin ini dikembalikan juga dengan kesibukan mama papa ya, tapi kalau saya biasanya olahraganya justru bareng sama anak. Jadi biasanya nih saya siapkan playmat yang besar ukurannya, jadi bisa buat 2 orang gitu ya. Saya di sisi satunya untuk melakukan olahraga ringan dan di sisi satunya anak saya, biasanya saya sediakan juga mainan-mainan. Jadi sambil saya olahraga, nggak perlu lama-lama waktu olahraganya, nggak harus
oke, okay, olahraga itu harus 1 jam. Enggak harus. Jadi misalnya mama papa cuma punya waktu 15 menit saja, bisa asal benar-benar maksimal dan fokus bisa dimaksimalkan gitu ya. Jadi 15 menit itu contohnya saya bergerak, nanti biasanya nih anak itu enggak perlu di nama anakku Janta ya, Janta ayo olahraga berdiri gitu kan, nggak bisa gitu juga ya anak-anak ya. Jadi biasanya saya pasang lagu yang beatnya tuh semangat, membuat anak jadi semangat bergerak. Di situ saya olahraga, nah pasti deh nggak lama Janta bangun langsung deket-deket ke mamahnya, mau ikut-ikut gerak, atau saya misalnya lagi gerakan untuk otot perut di matras contohnya ya, pasti dia tuh Janta udah naik-naik ke badan saya, ya udah saya ikut gerak sama Janta gitu. Jadi main-main, jadi sambil sesi olahraganya tuh fun gitu. Selain itu biasanya aku juga pasang lagu yang beatnya seru untuk menari, karena anak-anak kan suka ya menari, menyanyi. Jadi disinilah dunia digital aku kenalkan, tapi selalu atas pendampingan aku sebagai orang tuanya. Jadi misalnya lagu, Janta tuh lagi suka banget lagu Kereta Api. Nah dipasang deh tuh ya, aku pasang lagu Kereta Api, dia nyanyi-nyanyi sambil aku ajak, ayo Janta kita sambil lompat-lompat yuk. Itu dijamin deh senang banget anaknya. Usia 2-3 tahun tuh lagi bener-bener senang ya belajar nyanyi ya kayaknya ya. Jadi di situ aku ajak sambil lompat-lompat, terus ayo Janta pegang-pegang pinggang mama, kita bikin lingkaran sambil jalan-jalan mengelilingi matras gitu. Jadi sesi olahraga bisa dibuat semenarik mungkin, dan anak-anak nggak sadar udah keringetan tuh. Biasanya habis itu mama mau makan, nah jadi lapar kan. Nah itu bisa salah satu trik juga buat mama-mama yang bingung ini gimana ya caranya supaya anakku mau makan, kok nggak mau makan sih gitu, kok nggak lapar sih. Nggak mungkin ya, kayak anak-anak tuh nggak mungkin nggak lapar karena memang kebutuhan kan. Jadi biasanya salah satu trik nih supaya anakku makannya banyak gitu, ya salah satunya dengan ajak dia berkegiatan fisik di rumah maupun di luar rumah. Jadi kalau setiap hari itu aku tuh nggak bisa tuh anakku di rumah seharian tuh nggak bisa. Jadi biasanya setiap pagi dan juga sore ada kegiatan fisik yang aku lakukan di luar rumah. Entah itu hanya jalan kaki sama aku sambil berjemur ya, bagus banget untuk mendapatkan vitamin D. Nah di situ kalau misalnya jalan kaki aja, aku bisa sambil mengenalkan banyak hal baru sama anakku. Sesimpel misalnya, kalau misalnya di internet kita ngelihat kucing kan cuma gambarnya aja ya. Tapi kalau kita keluar rumah tuh bener-bener ada fisik nyatanya, itu kucing Janta. Terus suaranya meong-meong. Jadi bisa belajar banyak sekali melalui panca inderanya anak gitu. Selain jalan kaki, ini anakku lagi suka banget naik sepeda. Mungkin ada yang mama papa juga anaknya suka ya, main balance bike. Itu bisa nggak mau pulang kalau diajak main balance bike. Jadi memang harus disesuaikan juga dengan kesukaannya anak-anak, hobinya anak-anak apa sih. Misalnya kita kenalkan dengan berenang, oh ternyata anaknya suka banget main air, nah bisa kita fokuskan, kita bisa serius di berenang. Nah kebetulan anakku sukanya balance bike, bisa benar-benar kayaknya wah ini tuh dia tuh kayaknya percaya diri banget gitu kalau lagi naik sepeda. Makanya aku benar-benar khususkan waktu untuk main balance bike sama anakku. Dan menurut aku peran orang tua tuh penting banget. Jadi mainnya ya enggak ya udah deh sama kakaknya aja gitu, enggak, tapi benar-benar sama mama papa. Kalau punya kakak, libatkan juga seluruh anggota keluarga kalau bisa ya. Dan di keluargaku aku selalu membuat rules sama suamiku. Jadi karena suami weekdays sibuk kerja, jadi biasanya aku fokuskan waktu dengan suamiku untuk kita quality time. Sekarang lagi suka banget hunting-hunting taman. Sekarang banyak kan taman-taman di Jakarta ya yang bagus-bagus, ada area bermainnya. Jadi oke, minggu ini kita ke taman mana lagi nih? Jadi main ke taman A, B, C, dan itu bawa sepeda. Jadi Janta udah di situ juga aku kasih tanggung jawab. Ayo sebelum kita berangkat naik sepeda,
kita harus siapkan apa dulu? Oke, pelindung sikunya, pelindung lututnya, helmnya mana, udah dipakai belum, sepatunya mana, kaos kaki, pokoknya semuanya dia harus siapkan sendiri ya. Udah bisa loh umur 2 tahun ya, udah pinter kok, pokoknya kita percaya sama kemampuan anak-anak. Terus, oke, Janta, supaya nggak lemes kamu harus apa dulu? Makan ya, oke, makan. Jadi dia makannya juga jadi semangat. Gitu. Jadi kita harus pinter-pinter menyalurkan energi anak dengan kegiatan yang positif. Dan tentunya anak itu kan belajar sambil bermain ya. Apalagi kalau di luar, dia akan lebih happy pastinya. Mau lihat video gimana serunya kegiatan aku dan suami dan juga anakku main balance bike? Boleh dibantu Mas Operator. Kita lihat ya. Ini di taman daerah dekat rumahku, Taman Pejatian. Ada yang sudah pernah juga? Kira-kira itu tadi cuplikannya, singkat padat jelas, tetap prokes ya pakai masker. Tapi kalau biasanya kalau memang mengganggu nafasnya dia akan lepas kok maskernya gitu. Jadi memang harus pintar-pintar pilih tempat juga ya sekarang ya. Taman kira-kira terlalu ramai ya udah cari tempat yang lain biasanya begitu. Kira-kira itu aku, dari itu Mbak Sisil. Semoga sharingnya bermanfaat ya. Seru banget. Cuman memang Mbak Cantika, balance bag itu juga saya rekomendasi banget karena anak saya juga pakai. Jadi waktu ganti ke sepeda roda 2 hanya butuh 1,5 jam langsung bisa. Oh, gitu. Wow, 1,5 jam. Betul. Okay, okay. Jadi padahal waktu itu kita sudah membayangkan ya, waduh ini mengajarkan anak sepeda roda 2 kayaknya bisa makan waktu 2 minggu sampai pinggang encok nih. Ternyata 1,5 jam bisa gitu. Jadi Mbak Cantika sudah memilih cara yang tepat. Wah, alhamdulillah. Iya. Jadi benar-benar motorik kasarnya juga jadi terlatih ya kemampuannya. Betul, betul. Keseimbangan itu bisa imbang fix gitu di situ. Jadi gampang banget kalau berpindah. Mbak Jantika, makasih ya. Nanti saya akan nanya-nanya lagi ya. Ini karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Padahal narasumber belum habis, tapi mama papa ini sudah sangat semangat, udah nanya-nanya duluan gitu ya. Nah, sekarang saya akan mengundang narasumber yang terakhir, yang keempat. Beliau adalah perwakilan dari Gramedia Digital, yaitu Mbak Anggia Arenangsari. Nah, halo, ini, Mbak Sisil. Iya, ini ahlinya nih, ahlinya ahli katanya Mbak. Jadi Mbak Anggia ini nanti beliau punya rekomendasi. Tadi kan sudah ya kita mengenali karakter, terus kemudian nutrisinya gimana, aktivitasnya gimana. Tapi kan kita mau nggak mau kita ini ada di dunia digital ya Mbak ya. Jadi mau nggak mau ya adaptasi gitu. Ada cara-cara yang lama mungkin masih dilakukan, tapi kita punya cara yang baru. Jadi silakan Mbak Anggia. Ya, okay. Aku dari tadi nyimak banget ya dari Dokter Citra, Mbak Bonita, terus Cantika juga sharing pengalaman tentang anaknya dan mungkin tumbuh kembang generasi Alpha tuh benar-benar harus diperhatikan sekali karena mereka itu lahir di dunia yang mungkin serba gadget atau mungkin serba teknologi gitu ya. Dan dimana kita juga sebagai orang tua harus memperhatikan, membalancekan gitu ya kegiatan anak-anak yang secara fisik dan juga kita juga harus memberikan informasi yang up to date gitu dan media pembelajaran untuk anak agar bisa menyesuaikan gitu, biar nanti ketika dia ketemu temennya, biar nggak lasgir banget nih gitu, biar nggak cuman tahu kegiatan yang fisiknya aja, tapi juga tahu perkembangan dunia digital yang saat ini bisa di-sharingkan kepada teman-teman lainnya. Oke.
Biasa. Ada request. Ya. ada request. Nah, okay, jadi lanjut. Dari Gramedia Digital sendiri pastinya juga ada beberapa referensi media untuk anak-anak dan juga orang tua yang pastinya bisa memiliki bonding gitu ya, momen-momen kebersamaan dengan anak baik itu di rumah ataupun di mana aja. Nah, ini bisa banget kita menggunakan aplikasi Book R Class. Ini aplikasi dari Hungaria yang memiliki banyak sekali e-book yang sangat menarik, yang sangat lucu, sangat friendly banget sama anak-anak. Dan e-book ini tidak hanya dibaca, tapi juga afternya anak-anak juga bisa bermain games, dan juga ada flashcard juga, dan ada karaoke-nya juga. Jadi di sini setelah membaca e-book gitu ya, nanti anak-anak juga bisa meningkatkan daya imajinasi, daya ingat dari e-book yang sudah dibaca gitu. Jadi games-gamesnya juga terkait sama e-book yang sudah dibaca. Nah, di sini harapannya selain yang bisa interaksi, bisa sambil ngobrol sama ibu bapaknya gitu ya, sama papahnya. Ini apa sih mami? Ini apa sih shape apa? Nah, ini warna apa? Nah, ini mungkin bisa jadi bonding ya, momen bonding dengan media yang gadget juga. Nggak selalu YouTube, tapi harapannya dengan aplikasi Book R ini bisa memberikan referensi untuk bisa pembelajaran dunia digital untuk anak sejak dini, tapi juga tidak meninggalkan bonding bersama orang tua, seperti itu. Jadi ini sangat amat menarik banget ya untuk anak-anak. Nah, ini udah tersedia di iOS dan juga di Android untuk mami papi atau mama papa yang sudah user friendly dengan iPad, dengan mungkin tab. Nah, ini bisa dicari nih di App Store sama di Play Store. Nah, tapi peserta yang hari ini sudah membeli tiket, itu akan dapat ya, Mbak, otomatis ya? Pasti. Sudah langsung include sama langganan Book R Class. Makanya nggak rugi, karena benefit acara ini itu lebih banyak daripada tiketnya, harga tiketnya ya. Pantesan, Mbak, pesertanya banyak banget, karena ya itu benefitnya itu wow sekali. Ada tambahan lagi mungkin, Mbak Anggia? Ya, nah, selain Book R Class juga sama buat mami papinya juga bisa, mungkin bisa berlangganan Gramedia Digital gitu ya, yang kita bisa memilih paket langganannya, itu ada full premium package, ada fiction, non-fiction, ada kids premium package juga, tapi ini overall seluruhnya bahasa Indonesia, jadi jangan khawatir, di Gramedia Digital menyediakan beberapa e-book yang referensinya untuk mama papa, untuk anak-anak juga bisa. Dan juga di sini juga ada beberapa paket yang bisa digunakan untuk periode setahun atau sebulan. Jadi tergantung kebutuhan dari mama papa. Sip, infonya sudah menyeluruh. Nanti tinggal gampang ya. Tinggal cari di iOS, langsung subscribe berlangganan. Oke, terima kasih Mbak Anggia. Setelah ini kita akan ke sesi pertanyaan. Jadi, mama papa yang punya pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Formatnya tanya underscore nama, kemudian underscore asalnya dari mana. Silakan ya. Tapi sebelum itu saya ingin menyimpulkan gitu ya. Dari keempat narasumber ini, apa jadinya ya? Kesimpulannya apa? Benang merahnya apa? Bahwa sebenarnya kemajuan zaman itu memang tidak dapat kita hindari ya. Itu pasti akan terjadi aja. Jadi kitanya yang harus melakukan adaptasi. Yang bisa kita lakukan adalah, pertama kita kenali dulu nih dengan baik karakter generasi alpha ini bagaimana. Sehingga kita sebagai orang tua bisa melakukan persiapan yang tepat untuk merawat baik fisik ataupun mental. Nah, itulah kita perlu terus belajar, salah satunya melalui webinar Ibu Pembelajar Indonesia dan Gramedia Digital. Promo, ada promonya ya. Nah, tadi ternyata sudah ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, saya sudah di-chat oleh tim. Sudah ada 4 pertanyaan. Nah, tapi nanti saya ingin info dulu ya. Jadi pertanyaan ini ada di kolom chat Zoom ya, untuk mama papa yang melihat dari YouTube. Jadi pertanyaan ada di kolom chat, terus kemudian kami sampaikan kepada narasumber di acara ini.
Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan dipilih 3 pertanyaan terbaik dan para pemenang akan mendapatkan hadiah berupa pemenang pertamanya goodie bag dari Ibu Pembelajar Indonesia, free edu course 1 bulan, Astro Point 250.000, bonus kuota 2,5 giga dari Bayu. Dan juara kedua akan mendapatkan goodie bag Ibu Pembelajar Indonesia, free edu course 1 bulan, Astro Point 250.000, bonus kuota 2,5 giga dari Bayu. Dan juara ketiga mendapatkan goodie bag Ibu Pembelajar Indonesia, free edu course 1 bulan, bonus kuota 2,5 giga dari Bayu. Jadi, siap-siap ya, kasih pertanyaan yang terbaik. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya mau undang nih, adakah yang bersedia untuk open cam atau open mic? Nah, ada nggak ini? Kalau ada biasanya langsung jadi peserta pertanyaan terbaik nih. Kalau ada ya. Saya tunggu sampai 5 aja ya. Ada nggak panitia? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kayaknya udah malu-malu nih. Malu-malu nih kayaknya. Oh, ada satu orang yang raise hand. Ibu Fitri. Nah, boleh dibantu panitia untuk kita sorot ke Ibu Fitri gitu. Berarti paling nggak ini biasanya yang mau open cam, open mic itu memang udah dandan kayaknya. Yang lain malu-malu. Silakan Ibu Fitri untuk disampaikan pertanyaannya. Operator bisa bantu sorot ke Ibu Fitri. Dinyalakan kameranya dulu. Aduh, kenapa ada plafon di situ ya? Apakah saya berbicara dengan plafon, Ibu Fitri? Selamat siang, Ibu Sisil. Oh, selamat siang, Ibu Fitri. Tadi dari mana, Ibu Fitri? Bekasi ya, dari Bu? Dari Bekasi, ya. Oh. Yang kalau ke sini itu pakai roket gitu ya. Kalau bukan saya yang ngomong ya. Bukan saya yang ngomong loh ya. Baik, maaf ini, Ibu Fitri. Aku stop videonya aja ya, soalnya sedang mengasihi gitu kan. Sambi-sambi nih ceritanya. Oh gitu, atau telepon aja udah nggak apa-apa Bu Fitri ya, yang penting ada Oke, baik. Mohon maaf semuanya. Silakan. Selamat siang, Dokter Citra, Bu Konita, Mbak Cantika. Iya. Seru banget ya ini ya. Kebetulan saya lagi punya anak umur 9 bulan, jadi mau tanya nih, dan keponakan umur 20 bulan. Jadi alhamdulillah untuk anak saya itu makannya alhamdulillah tuh okay gitu ya, apa aja mau dimakan gitu kan ya, kecuali daun-daun yang keras seperti daun pintu, seperti itu tuh tidak. Kali nah. Anaknya ini kuda lumping, Bu. Ya. Nah, kemudian kalau keponakan saya itu waktu awal 9 sampai 12 bulan itu makan okay, kemudian tapi setelah 1 tahun itu dia itu picky eater gitu. Jadi hanya yang masuk itu hanya buah-buah aja, terlebih kayak apel atau buah-buah yang cenderung keras seperti itu. Nah, melihat itu saya juga kepikiran nih ya jaga-jaga gitu ya, kalau misalnya anak saya pikir seperti itu setelah umur 1 tahun, nah gimana sih dokter nih untuk cara memenuhi kebutuhan gizinya gitu. Kan ini kan kalau dari ibu-ibu itu ngeliatnya, oh kok cuma buah doang gitu kan ya, istilahnya cuma vitamin doang nih, karbohidratnya dari mana ya gitu. Kemudian kayak kakek neneknya kan pasti juga ikutan riuh gitu ya. Kok anakmu nggak mau makan nasi ini gimana sih gitu. Nah, lebih serem itu ya Bu ya, dari... lebih serem itu ya. Iya. Nah kalau dilihat dari fisiknya itu ya alhamdulillah sehat, aktif seperti itu. Gimana ya cara mengatasinya itu untuk memenuhi kebutuhan gizi si anak ini gitu. Mohon pencerahannya Dokter Citra dan Mbak Konita, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya. Monggo Dokter Citra dulu, baru kemudian Bu Konita. Silakan Dokter Citra. Halo Mbak Fitri, jadi kalau anak pertama, kita satu-satu dulu ya. Jadi kalau anak di bawah usia setahun itu lebih ke belajar habitnya makan, membiasakan makan, tahu kenal tekstur, tahu kenal rasa, kemudian suasana makan itu seperti apa. Di bawah 1 tahun itu jarang GTM,
karena mereka itu masih nurut gitu, jadi mereka lebih pengen tahu, masih nurut, terus pengen coba-coba seperti itu. Kalau GTM di bawah 1 tahun itu biasanya jarang karena anak yang nggak mau makan, tapi biasanya karena mereka susah makan, jadi pasti ada kesulitan, misalnya kesulitan tekstur tertentu atau rasa tertentu atau misalnya hal lainnya. Jadi di bawah 1 tahun GTM itu beda sama di atas 1 tahun seperti itu. Nah, kalau misalnya suara tidak terdengar, Dok. Boleh di ya. Ah, ya. Boleh di unmute, Dok? Halo, udah panjang kesempatan. Ya, sip. Halo, Fitri. Jadi, gini. GTM usia setahun sama di atas setahun itu beda. Kalau di bawah setahun, karena asupan nutrisi itu masih banyak dari ASI. Jadi kan 75% terus 50-50. Jadi kalau anak-anak di bawah setahun itu, mereka kita fokuskan untuk belajar kebiasaan makan yang baik itu seperti apa. Kemudian kenal tekstur, kenal berbagai macam rasa. Kemudian kita biasakan makan itu bareng, nggak sambil merangkak, nggak sambil jalan-jalan, nggak sambil digendong, ya makan ya di sini. Jadi lebih seperti itu. Terus kalau misalnya di bawah 1 tahun sampai dia nggak mau makan, misalnya karena tumbuh gigi atau misalnya apa, dan itu biasanya nggak lama, paling hanya 2 atau 3 hari. Tapi kalau misalnya berkepanjangan, kemudian apalagi dia hanya mau makan itu aja, terus kalau dia teksturnya nggak bisa naik, itu adalah sesuatu masalah yang bukan anaknya sengaja dia cari-cari masalah, bukan kayak gitu. Itu adalah berarti dia ada sesuatu yang kita harus cari tahu kesulitannya apa gitu. Apakah dia ada kesulitan oromotor kah, ada kesulitan sensoris kah, ada kesulitan behavior kah atau yang lain. Tapi intinya adalah di bawah 1 tahun itu jarang susah makan karena memang beda. Di atas 1 tahun itu lain lagi. Jadi anak-anak yang tadi dia mulai kalem, dia mau makan apa aja, mulai setahun ke atas, itu adalah tahapan yang anak ada perasaan kayak aku ini beda sama orang tua aku. Aku tuh aku punya yang aku mau sendiri dan nggak terlalu mau diatur-atur lagi. Itu benar gitu, jadi nggak mau terlalu diatur-atur lagi. Terus dia juga as boundaries, artinya gini, kalau misalnya aku cuma mau makan buah, terus gimana? Seberapa apa terus emang kenapa aku nggak mau makan buah gitu, terus ya udah gitu, menurut aku cumanya ini, dan mereka udah mulai rasa suka. Nah, disinilah tugasnya orang tua itu, karena kita sayang sama anak, karena kita peduli sama anak, karena kita sudah tahu kalau cuma makan satu buah doang sudah jelas nggak akan terpenuhi. Asam amino itu harus dari lauk-lauk hewani, bahkan nabati aja tidak sebanyak hewani. Artinya adalah kita nggak apa ya, tetap sesuai sama feeding rules yang benar, kita tetap memberikan boundaries, akan tetapi kita bisa bantu anak. Artinya gini, okay nih, kita sediakan buah dan lain-lainnya itu tetap disediakan. Kalau dia sebelumnya nggak ada riwayat masalah susah makan, maksudnya gini, di bawah 1 tahun itu dia nggak ada masalah, tidak ada masalah oromotor, nggak ada masalah sensoris, sensory integrasi nggak ada masalah, artinya dia hanya ini lebih ke behavior. Jadi seperti itu, kita tetap sediakan. Dia kalau nggak mau makan, misalnya dagingnya nggak mau dimakan, terus kita bilang sama anaknya, oh ya udah nggak mau dimakan, terus gimana supaya makanannya supaya bisa diterima sama anak? Apakah kita ingat 1 tahun ke atas dia sudah makanan keluarga ya? Jadi kita bisa problem solvingnya adalah dilatih. Jadi kita ketemu di tengah. Misalnya dikasih sausan atau misalnya kita potong-potong, gitu kan berubah, kita bantu yuk, kita potong-potong seperti itu. Artinya di sini kita bukan mencari makanan lain yang sampai anaknya mau, karena akan ada habisnya. Tapi kita adalah berusaha, problemnya dia nggak suka, apalagi lagi nggak terlalu keras, atau kayak gimana, kita solve the problemnya di situ. Kayak gitu. Jadi, intinya adalah di 20 bulan, kalau dia cuma mau makan buah, dan dia cuma akhir-akhirnya nih, misalnya, dia nggak mau nih, pokoknya segala macam dia nggak mau tetap buah. Ya, next meal-nya, itu buahnya udahan, kan dia udah makan sesuai sama porsinya. Di next meal-nya, kita akan ngasih makan
yang sesuai sama jatahnya makanan dia hari itu. Dan gini, anak itu, anak normal itu pasti lapar kalau dia cuma makan buah, sementara buahnya kita sudah sesuai porsi dia hari itu, pasti dia akan lapar karena nggak kecukupan untuk nutrisi dia saat itu, nggak kecukupan, dia pasti lapar. Dan ingat, kalau makan dia nggak mau siang, terus dia kita nggak kasih dia snack di tengah-tengahnya karena dia belum makan. Kita kan takut dia kurang makan nih. Enggak, kita nggak kasih. Kita kasih makan aja dia di jadwal dia harusnya dia makan. Dan ini nggak apa-apa. Dan ini bukan jahat. Kita mengajarkan bahwa hidup itu teratur dan anak itu butuh konsistensi, butuh itu teratur dan dia butuh kita orang dewasa untuk mengarahkan ke jalan yang benar, sesuai sama aturannya yang sesuai, seperti itu. Jadi intinya adalah untuk 20 bulan, terutama 1 tahun ke atas, hal itu wajar, tapi kita lebih ke arah behavioral, kita tetap disiplin, loving boundaries, kita gak perlu marah-marah, gak perlu teriak-teriak, tapi yang penting adalah kita, kalau this is the rules, anaknya udah tahu rules-nya seperti apa, kita sesuai sama yang udah kita ucapkan, lebih kayak gitu. Kalau misalnya berlanjut sampai khawatir anak yang berat badannya turun, kita khawatir dia ada sesuatu, punya, jangan disampaikan sendiri. Pergilah ke dokter anak terdekat. Batasannya adalah 2 minggu. Lebih dari 2 minggu, biasanya udah keburu jumlah berat badannya kiri, seperti itu ya. Terima kasih, Bunda Fitri. Terima kasih, Dokter Citra. Jadi intinya kalau anaknya apa nggak mau, kita coba supaya mau gitu ya, bukan kalau di bawah setahun itu anatomis, artinya kalau di atas setahun itu lebih ke behavior, artinya seperti itu. Oke, sip. Sekarang mungkin Bu Konita bisa menambahkan. Oke, sebenarnya udah lengkap ya, Mbak Cici. Mungkin aku sedikit tambahan aja tadi apa yang udah disampaikan Dokter Citra terkait dengan feeding rules. Jadi kemungkinan ada penolakan makanan, biasanya juga kalau pas kaki dikasih buah itu kan mengandung serat ya, karena serat itu waktu transitnya itu juga lebih lama dibandingkan yang bahan makanan yang lain, jadi anak lebih lama kenyangnya gitu. Jadi kalau bisa juga diterapkan untuk menerapkan jadwal makan tadi ya, jaraknya antara pemberian ASI sama makan itu sekitar 1-2 jam seperti itu. Jadi ada jarak kayak gitu, supaya tadi yang seperti dikatakan dulu, supaya memang anak secara alamnya itu memang merasakan lapar gitu ya. Jadi bisa nanti kita melakukan adjustment juga, selain tadi nggak perlu kasih perubahan banyak bahan makanan, tapi mungkin adjustment di waktunya itu juga kita sebagai ibu perlu, atau pengasuh yang lain ya, perlu memperhatikan juga kapan sih sebenarnya anak ini terlihat lapar ya, sehingga pemberian makanan kita juga lebih tepat sesuai waktunya. Jadi nggak ada penolakan atau nggak ada GTM. Kemudian yang feeding rules kedua ada lingkungan tadi ya, nggak perlu marah-marah, nggak perlu ada distraksi. Nah, saya itu juga, ini Mbak Cicil, kebetulan ya, pas banget pertanyaannya sama Fitri. Saya itu habis ada publikasi, menulis jurnal gitu, terkait dengan ini, masalah sulit makan. Anak-anak. Sebenarnya, apa sih, ini lebih ke yang behavior ya. Sebenarnya ada sih beberapa alasan tuh yang saya juga baru mengetahui informasi tersebut setelah saya membaca dan menulis itu ya, ternyata yang berkaitan sama lingkungan, seperti misalnya keterlibatan ayah ya, father's involvement in feeding itu juga ternyata berpengaruh loh pada mau tidaknya anak itu makan ya. Jadi untuk bapak-bapak kalau ada di sini, bapak-bapak ya, atau nanti disampaikan juga ke suaminya bahwa ternyata ikut sertaan bapak itu juga bisa loh memotivasi anak itu untuk mau makan. Dan yang kedua, konflik antara ibu dan ayah. Jadi kalau misalnya makin sering terjadi konflik antara ibu dan ayah, itu ternyata juga secara tidak langsung bisa mempengaruhi keinginan anak untuk makan gitu. Jadi bisa juga akhirnya itu berujung ke GTM. Benar, itu alasan-alasan yang mungkin kita sebelumnya nggak terpikirkan gitu. Tapi lingkungan itu ternyata juga berpengaruh terhadap keinginan makan pada anak-anak. Kemudian yang terakhir tentunya di feeding rules itu prosedur ya. Prosedur makan, misalnya harus duduk, maksudnya jangan sambil tiduran atau jangan sambil digendong seperti itu. Dan mungkin tadi sedikit penambah dari Dokter Citra ya, jangan kemudian anak mau ini dituturin, anak mau ini, dan kita jadi sebagai ibu itu gak ada integritas gitu ya, Mbak Cicil ya, karena manusia gitu ya sama anak ya, yang diatur, jadi harga anak diri gitu ya, harga diri, nggak bisa, Anda anak saya, saya yang harus mengatur Anda,
bukan anak dokter saya. Jadi integritas itu sebenarnya juga ditunjukkan dari apa yang tadi disampaikan oleh dokter Cita gitu kan ya. Jadi jangan terus mau ini diturutin, mau itu diturutin gitu. Lama-lama ya akhirnya terbentuklah piki. Itu tuh bisa jadi juga dari kebiasaan kita menuruti apa yang diinginkan oleh anak gitu. Jadi mungkin itu ya sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Konita. Mungkin ada benarnya juga. Saya tuh ingat cerita suami saya. Jadi dia itu waktu SD cuman suka roti tawar dikasih gula, dikasih mentega. Gitu. Tapi diturutin terus. Jadi sampai sekarang dia picky eater. Yang susah saya. Kayak nomor satu ya Mbak Sisila. Iya, anak nomor satu ini lebih susah daripada anak nomor dua. Baik, terima kasih Mbak Konita, Mbak Citra ya. Baik, Bu Fitri, tetap semangat ya. Memberi makan anak itu memang perjuangan ya. Bahkan mungkin ada juga yang mulai hamilnya perjuangan gitu ya. Tiap fase itu punya perjuangan masing-masing. Tapi semoga kita mama-mama hebat tetap semangat. Nah, oke. Kita sekarang menuju ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua tadi yang masuk lewat chat di Zoom. Ada dari Ibu Evi Dwitya Wijaya. Pertanyaannya ke Mbak Cantika nih. Mbak Cantika, anakku sebelum pandemi aktif. Mbak Cantika. Sudah. Sorry, ya. Jadi gini, Mbak Cantika, anakku sebelum pandemi aktif olahraga renang seminggu 3 kali. Bahkan kadang lebih gitu ya. Dan beberapa kali juga ikut kompetisi renang. Tapi semenjak pandemi benar-benar stop sampai sekarang. Nah, sekarang sama sekali nggak ada aktivitas olahraga yang beneran ya. Jadi cuman gitu-gitu mungkin ya. Apakah akan berdampak buruk, Mbak, sama fisiknya? Soalnya saya perhatikan sekarang jadi gampang capek dan daya tahan tubuh juga menurun, gampang batuk atau flu. Gitu, Mbak Jani. Iya. Iya, terima kasih pertanyaannya dari Ibu Evi. Ibu Evi, ya. Terima kasih Bu Evi. Ya memang kan olahraga itu baik kita orang tua, orang dewasa maupun anak-anak itu memang perlu sekali ya aktivitas fisik. Dan manfaatnya memang salah satunya untuk melatih stamina. Kita pun kalau misalnya berhenti olahraga nanti begitu mulai lagi pasti kan ngos-ngosan lagi, adaptasi lagi tubuhnya. Jadi memang disarankan olahraga itu rutin. Nah, untuk orang dewasa bisa lakukan 3-5 kali. Nah, untuk anak-anak kalau tadi tadinya aktivitas berenang itu seminggu bisa 3 kali ya, Bu Evi ya. Bisa 3 kali. Nah, sekarang sama sekali tidak ada aktivitas fisik. Nah, apalagi sekarang masih pandemi ya. Kita masih maju mundur nih mau ikutin kegiatan-kegiatan di luar rumah gitu yang melibatkan banyak orang. Nah, mungkin disinilah peran orang tua lagi yang harus aktif. Kitanya nggak boleh mager ya, alias malas gerak. Jadi memang kalau misalnya banyak menghabiskan waktu di rumah, kitanya yang memberikan contoh kepada anak. Kita bisa, di sekarang kan mudah banget ya, olahraga itu nggak harus datang ke studio, tapi kita bisa olahraga dari rumah dengan internet. Ada banyak sekali pilihan-pilihan video untuk orang dewasa maupun video buat anak-anak tuh olahraga juga banyak loh ternyata di internet gitu. Jadi bisa dipilihkan video-video yang relate dengan usia anak-anak. Misalnya anak-anak suka berkegiatan fisik sambil mendengarkan lagu, bisa dilakukan bersama-sama dengan orang tua, jadi nggak sendirian gitu. Karena kalau misalnya kitanya juga di rumah, ya udah abis kerja, terus abis itu megang handphone lagi, nggak sadar itu kan, ya udah kitanya diem aja, pasif, nanti ujung-ujungnya cari cemilan, cari makanan-makanan yang mungkin kurang bernutrisi. Nah, disinilah memang peran aktif sih dari orang tua yang harus mengajak dan memberi contoh untuk anak mau akhirnya untuk olahraga. Nah, kalau di luar rumah, seperti tadi yang sudah aku sharing juga, sekarang itu banyak sekali taman di Jakarta banyak ya. Di daerah saya kurang tahu apakah ada juga sekarang taman-taman yang memang dibuat oleh pemerintah, ada area bermainnya juga, bisa dengan puas gitu ya, bisa bermain sepeda, main otopet, atau jogging, dan sebagainya itu bisa di
maksimalkan lagi-lagi bersama orang tua, bisa melakukan kegiatan olahraga di luar dengan anak-anak, salah satunya di taman bermain yang sekarang sudah banyak ya. Seperti itu kira-kira Mbak Evi, Bu Evi. Dan nah, kuncinya satu, harus konsisten. Jadi tidak hanya sekali-sekali saja. Itu dia. Langsung jelep nggak Mbak Evi? Teladan, contoh dan konsisten. Mbak Cantika, kalau, ada nggak? Kan maksudnya orang tua sekarang sering WFH, terus kemudian anak juga sering SFH gitu. Gerakan-gerakan sederhana gitu yang bisa dipraktekkan langsung gitu? Oh, ada banget. Saya biasanya juga melakukan gerakan-gerakan ini, kan pasti banyak ya yang sering bekerja, kalau misalnya di rumah, depan laptop, maupun di kantor juga. Jadi gerakan ini ada 3 gerakan. Gerakannya simple, dilakukannya sambil duduk saja bisa, ya. Kalau misalnya kita banyak ngetik, tangan kan jadi suka pegel-pegel ya, persendiannya maupun ototnya. Nah, kita bisa lakukan gerakan, pastikan sebelum melakukan gerakan, otot perutnya ditahan ke dalam, kunci ke dalam, supaya gerakannya lebih bisa kuat gitu ya, bisa lebih maksimal. Kalau otot core-nya sudah kuat, ditahan perutnya ke dalam, dan pastikan selalu bernafas teratur. Ambil nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Ya, jadi jangan sekali-sekali nafasnya ditahan. Gerakan yang pertama ini untuk melemaskan jari-jari tangan kita yang kaku. Kalau kebanyakan ngetik, nah mama papa bisa lakukan hentakan jari atas bawah, up and down, up and down, up, down, up, down. Hitungannya boleh misalnya 20 kali ya. Setelah itu gerakan kedua adalah, nah ini favorit mama dan papa juga kayaknya ini favorit sekali dan problem kita bersama, otot perut ya. Makin umur kayaknya metabolisme makin melambat, jadi kita harus sering-sering latihan otot perut. Bisa dilakukan juga sambil duduk ya. Tangannya boleh ditaruh di depan dada seperti ini, dilipat. Sorry saya agak mundur ya. Lalu kita angkat kakinya ya, lututnya ke atas. Ambil nafas, buang nafas saat kakinya naik. Usahakan badannya tetap tegak. Ya, terakhir nafasnya, ambil nafas, buang, ambil nafas, buang. Nah, ini harusnya kalau dilakukan secara benar berasa di bagian perut atau core-nya. Yang ketiga, lagi-lagi kalau banyak duduk di depan laptop, suka pegel ya, nyeri-nyeri punggung. Nah, memang disarankan untuk melakukan gerakan ini secara rutin. Jadi tangannya ditaruh di belakang kepala seperti ini, sikunya dibuka ya, bahunya rileks, jangan tegang. Dari sini kita buka sikunya ke belakang sambil didesak, dadanya dibuka ke belakang. Terasa otot punggungnya teregang ya. Dari sini kita bawa badannya miring ke samping kanan perlahan, buka lagi tangannya, bawa badannya ke samping kiri. Jadi seperti itu gerakannya. Ini karena saya juga suka nari, jadi seperti ada koreonya ya. Buka, tutup, samping, depan. Buka, tutup, samping, depan. Jadi mama papa bisa ulangi gerakan 1, gerakan 2, lalu gerakan 3. Itu secara rutin. Misalnya 1 jam udah mulai pegel lagi, lakukan lagi gerakan yang tadi. Bisa masing-masing gerakan 1 menit. Cukup, jadi 3 menit. Kalau mau diulang, 3 gerakan itu diulang 2 kali bisa, jadi total 6 menit. 6 menit aja tuh sudah maksimal loh, berasa tuh. Badannya kita latih supaya nggak pegel-pegel, ya, dan jadi nggak mager. Wah, ini langsung bisa diterapkan ya. Mbak Cantika tunggu ya, nanti ibu-ibu sekitar sebulan lagi mau upload di story, tag Mbak Cantika udah pada 6-pack tuh. Ya, terus berotot saya semua tunggu ya. Tadi ya. Saya tunggu loh mentionnya. Makasih ya Mbak Cantika. Semoga bisa menjawab Mbak Evi ya. Dan juga bisa ya, langsung. Ya, makasih Mbak. Sama-sama Ibu Evi. Semangat terus ya. Semangat sehat, semangat bugar. Betul, betul. Yuk, karena keterbatasan waktu, kita cukup waktu untuk satu
satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan yang terpilih adalah dari Ibu Alvina dari Bogor. Pertanyaannya kepada Bu Dokter dan Bu Konita. Bu Dokter Citra, maaf ya nggak ditulis namanya, saya aja sebut ya Bu Dokter Citra. Terus kemudian pertanyaan adalah, mau bertanya, anak saya usia 4 tahun, minum susu pagi dan malam. Dan ada juga minum dua jenis merek vitamin yang diminum langsung dan dicampurkan ke minuman dan makanan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan vitamin yang tepat untuk anak dan apakah benar ada istilah overvitamin? Gitu, silakan dok. Halo, Bun Alvina. Jadi, makanan itu kalau vitamin itu kan masuknya ke dalam mikronutrisi. Kurang itu jangan, berlebihan itu juga tidak baik. Ada sebutannya, namanya hipervitaminosis. Bagaimana menentukan vitamin yang dibutuhkan oleh anak? Pertama, itu harus diperiksa sama dokternya dulu. Jadi, nggak bisa kita kira-kira. Karena ada vitamin-vitamin, terutama yang dia larut lemak itu, kalau kelebihan itu nggak gampang dibuang. Jadi, nanti kalau berlebihan, jadinya masalah lagi. Seperti itu. Untuk memastikan asupan vitamin itu cukup, itu vitamin sebenarnya dipenuhi dari semakin bervariasi makanan kita makan, akan semakin terpenuhi lah kebutuhan gizinya. Terima kasih. Ya, singkat, jelas, padat. Silahkan ditambahkan Bu Konita. Nanti Mbak Konita pasti gini, ya sebenarnya Bu Citra sudah lengkap, saya iya mau jawab itu ya. Ini beda. Oh beda, kali ini beda. Silakan. Beda. Hal ini mungkin yang mau saya soroti ini ya, emang ada beberapa vitamin seperti vitamin B dan vitamin C, vitamin larut air yang kalau kelebihan bisa dibuang, tapi ada vitamin larut lemak, vitamin AD ya. ADEK yang ini kalau misalnya kelebihan gimana cara membuang lemak kan nggak bisa. Nah ini yang mungkin lebih beresiko untuk tadi hipervitaminosis. Kemudian mungkin saran saya ini dari kan sudah minum susu nih ya pagi dan malam. Nah ini mungkin bisa dibiasakan juga Mama Alvina untuk membaca label ya. Label di kemasan, karena itu kan bisa kita lihat itu memenuhi berapa persen dari angka kecukupan gizi. Jadi kalau misalnya dikonsumsi dua kali, kemudian sudah mendekati angka kecukupan gizi, itu saya rasa sudah bisa mencukupi kebutuhan vitamin maupun mineral harian. Jadi untuk suplementasi ini perlu dievaluasi lagi apakah masih perlu diberikan atau tidak seperti itu. Belum lagi nanti kan ada vitamin dan mineral yang dari makanan utama kan ya, dari makanan utama. Jadi dari situ juga sudah bisa mencukupi kebutuhan, kemudian dari baca label kita juga bisa tahu berapa persen dari AKG sih pemenuhannya kalau misalnya mengkonsumsi satu takaran saja, atau bahkan kalau diminumnya pagi dan malam berarti dua takaran saja ya, itu biasanya sudah cukup tinggi, bisa memenuhi kebutuhan anak seperti itu. Bagaimana, Mbak Alvina? Sudah membantu? Ya mungkin ini aja sih Bu Dokter, kan biasanya kan orang tua misalnya kayak takut aja makanan yang kita berikan itu sudah sesuai vitamin gak sih, gitu aja sih Bu Dokter, gitu aja sih sebenarnya. Tumbuh kembangnya sesuai biasanya sih sudah cukup Bu, biasanya itu indikator paling gampang. Cek dulu pakai aplikasi Primaku, bisa atau masukin berat panjang, berat tinggi sama lingkar kepala itu dulu aja, baru kontrol check-up rutin. Berkala kalau udah 4 tahun sih setengah 6 bulan sekali sih paling ceknya. Iya, betul. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Alvina, terima kasih Bu Dokter, Mbak Konita. Kan kadang kita memang sebagai ibu tuh kayak pengen memberikan yang terbaik gitu ya buat anaknya ya. Tapi terbaik ini kelebihan apa enggak gitu. Nah, setahu saya memang sejak zaman COVID ini itu kan banyak ini ya, dok, kayak pemeriksaan di lab untuk vitamin D gitu ya, apakah vitamin D saya cukup atau enggak. Pada dulu kayaknya enggak kepikiran ya, dok ya, untuk ngecek vitamin D dan sebagainya. Nah, baik, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Kalaupun memang ada pertanyaan yang belum terjawab, masih ingin bertanya lagi, mungkin boleh ya, dok, Mbak Konita dan Mbak Cantika, tanya lewat DM Instagram, boleh ya. Dicari aja Instagramnya, terus kemudian di follow dan kemudian ditanyakan di DM. Pasti dijawab sesibuk apapun ya, dok ya, Mbak Konita, Mbak Cantika. Apalagi ya, kalau misalnya mau nanya ke Mbak Anggi ya, boleh deh, 24 jam ya Mbak Anggi ya, tentang Bu Ar ya, boleh ya. Boleh, Mbak.
Nah, sambil panitia sedang memilih siapa yang menjadi pemenang pertanyaan terbaik 1, 2, dan 3, yuk mari mama papa kita foto bareng bersama ibu-ibu hebat yang memberikan informasi kepada kita hari ini. Yuk, yuk, yuk. Sudah siap? Silakan ditata yang cantik. Kalau belum memakai hijab, silakan digunakan hijabnya. Mau touch up dulu juga boleh. Silakan, saya nantikan, saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh, pemalu semua ternyata. Oh, nama sudah selesai mengasihi ya, tadi Bu Fitri ya. Baik, yuk kita foto bersama. Saya hitung, minta tolong operator bersiap-siap. 1, 2, 3. Nah, sekarang heyo ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang gak ya bapak-bapak dong, meskipun kita ibu-ibu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sesi foto bersama juga sudah selesai. Dan sekarang kita akan mengumumkan siapakah yang menjadi penanya terbaik pertama, kedua, dan ketiga. Sudah siap? Nah, inilah, aduh, alhamdulillah ya, Bu Fitri, Bu Evi, dan Bu Alvina menjadi pemenang pertama dan kedua dan ketiga. Untuk pemenang pertama, Bu Fitri akan mendapatkan goodie bag Ibu Pembelajar Indonesia, free edu course 1 bulan, Astro Point 250.000, bonus kuota 2,5 giga dari Bayu, sudah itu aja. Terus kemudian, untuk Ibu Evi sebagai juara kedua akan mendapatkan goodie bag dari Ibu Pembelajar Indonesia, free edu course 1 bulan, Astro Point 250.000, bonus kuota 2,5 giga dari Bayu. Dan kepada Ibu Alvina sebagai pemenang ketiga akan mendapatkan goodie bag dari Ibu Pembelajar Indonesia, free edu course 1 bulan, bonus kuota 2,5 giga dari Bayu. Selamat untuk ketiga pemenang. Ayo kita tepuk tangan bersama yuk. Ini tiga-tiganya open camp loh. Aduh, ini memang bersemangat sekali ya. Saya senang banget hari ini. Nah, jadi mama dan papa, pada akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara dari webinar parenting, nutrisi, dan kegiatan produktif untuk generasi alfa. Apa saja ya hari ini? Nah, gimana? Seru nggak kira-kira? Komen dong di chat. Seru nggak? Seru nggak? Kalau Dokter Citra udah gini nih. Sambil goyang nggak dong? Seru tuh. Kenapa Gramedia Digital yang jawab ya? Yang lain dong. Panitianya aja merasa seru ya Mbak Angga ya. Apalagi pesertanya nih. Iyalah orang ada Dokter Citra, Mbak Konita, Mbak Cantika sama Mbak Angga ya. Seru sekali, semoga acara yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Anak Nasional ini bisa bermanfaat untuk mama papa semua. Terima kasih kepada panitia penyelenggara, baik dari Gramedia Digital ataupun Ibu Pembelajar Indonesia. Terima kasih buat pembicara hari ini, ada Dokter Citra, terima kasih dok. Ada Mbak Konita dari Surabaya, kita sesama Jawa Timur Mbak Konita. Oh iya. Saya Malang Mbak Konita. Deket. Terus kemudian terima kasih juga Mbak Cantika ya. Semoga kita bisa ketularan bugarnya gitu. Terus terima kasih juga buat Mbak Anggia penjelasan tentang bugar yang bikin saya ngiler. Ya segera buka-buka sama anak apalagi ada karaoke-nya. Aduh. Terus kemudian terima kasih juga kepada para sponsor hari ini. Ada Book Art Class, ada Edu Course, Astro Bayu, Mineral Botanica, dan juga community partner ada dari The 21st Century Kartini, komunitas sharing Mom and Daddy Smart Financial Academy, sharing keluarga Moma Kece dan Pojok Kasih yang telah bantu-bantu menyebarkan kehebohan acara ini. Selain itu, terima kasih juga kepada mama papa semua yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir dengan penuh semangat. Nah, sebelum menutup acara ini, saya juga ingin mengingatkan bahwa besok di hari terakhir acara Kids and Parents Festival ini masih ada dua kegiatan lagi loh. Pertama, di jam 10 pagi akan ada aktivitas di mana anak akan diajak untuk menggambar dan mewarnai bersama Mbak Lulu Nailufar. Beliau ada seorang ilustrator dan juga konten kreator. Nah, itu paginya untuk anak. Nah, di siangnya, di jam 14.00, jam 2 siang, akan ada webinar parenting lagi yang akan membahas mengenai tip dan trik dalam membangun bonding serta menginisiasi diskusi dengan anak.
susah nggak sih mama papa diskusi sama anak itu? Susah, tapi harus kita mulai sejak dini ya. Bagi mama papa yang tertarik untuk mengikuti webinar atau mendaftarkan anaknya untuk kegiatan menggambar, silahkan memesan tiket di tautan yang ada di kolom chat. Di kolom chat ada panitia, minta tolong ya link untuk mendaftar ya. Dan tadi di chat juga ada kolom absensi, silahkan untuk diisi ya. Nah, baik. Di penghujung acara ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, semua pihak yang telah turut serta gitu ya. Untuk kesuksesan acara hari ini, saya mohon maaf atas segala kekurangan selama mandu acara. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Dr. Citra, Mbak Konita, Mbak Jantika, Mbak Anggia, dan semua mama papa. Banget buat pasangan mager kayak kita. Jadi pernah baterai remote mati pas kita mau nonton. Akhirnya jadi pesan segala macam di Astro. 10 menit sampai kayak di teleport portal ajaib. Kalau aku amazed banget pas pertama nyoba. Pagi-pagi mau sarapan, susu anakku habis. Langsung deh pesan pakai aplikasi belanja yang lagi rame di grup ibu-ibu. 7 menit sampai pun ya dikirim pakai pintu ajaib. Astro, belanja 15 menit pasti sampai. Pas banget buat pasangan mager kayak kita. Jadi pernah baterai remote mati pas kita mau nonton. Akhirnya jadi pesan segala macam di Astro. 10 menit sampai kayak di teleport portal ajaib. Kalau aku amazed banget pas pertama nyoba. Pagi-pagi mau sarapan, susu anakku habis. Langsung deh pesan pakai aplikasi belanja yang lagi rame di grup ibu-ibu. 7 menit sampai pun ya dikirim pakai pintu ajaib. Astro, belanja 15 menit pasti sampai. Edukors.id adalah perusahaan edukasi teknologi di Indonesia yang menyediakan dan memberikan berbagai kursus keterampilan masa depan sebagai solusi untuk mempercepat kualitas pembelajaran dengan menggunakan pendidikan berbasis tim yang didukung oleh teknologi AI, Artificial Intelligence, dan AR, Augmented Reality. Edukors menggunakan world-class curriculum STEAM karena terbukti mampu mengakselerasi kualitas pendidikan di negara maju dan mengutamakan practical knowledge dan hard skill yang dibutuhkan pada industri 4.0 dan untuk skill abad ke-21. Produk Edukors diantaranya adalah kelas Coding for Kids, Coding for Teens, Robotics STEAM, dan English STEAM. Edukors juga memiliki berbagai kelas bahasa asing sebagai supportive product dengan teknologi AI sebagai learning buddy atau speaking buddy. Para siswa bisa berlangganan kursus dengan memilih antara metode asinkronus, tidak tatap muka, ataupun sinkronus dengan tatap muka. Kami juga berkolaborasi dengan banyak sekolah untuk mengembangkan market sebagai ekstrakurikuler dan intrakurikuler pelengkap pembelajaran keterampilan masa depan siswa. Keunggulan kami adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersertifikat STEM dari Amerika dengan menggunakan teknologi canggih, yaitu AI kecerdasan buatan, sebagai teman belajar siswa.
EduCourse telah memenangkan lebih dari 20 kompetisi nasional dan internasional dalam 12 bulan terakhir, dan juga terpilih sebagai perwakilan startup Indonesia untuk showcase di Korea Selatan dan Jerman. Let's join us, EduCourse.id, your future skill accelerator. Adalah jendela dunia. Tapi kini internet menjadi pintu kemana saja untuk semua orang. Tahukah kamu, dari 270 juta jiwa penduduk di Indonesia, 175 juta jiwa merupakan pengguna internet. Hal ini membantu masyarakat untuk mendapatkan banyak informasi, belajar, dan menambah wawasan, serta meningkatkan minat baca di Indonesia. Dengan literasi di era digital, buku tidak hanya bisa dibaca secara fisik, tapi juga secara digital. Sekarang, hampir semua sumber bacaan bisa diakses melalui smartphone. Dimanapun berada, kita bisa membaca ribuan koleksi buku hanya dari genggaman. Kompas Gramedia hadir untuk menjawab tantangan literasi digital dengan aplikasi perpustakaan dalam genggaman. Apa saja yang Anda dapatkan dalam aplikasi iPerpus? Menjadi medium pembelajaran jarak jauh. Fasilitas penyedia alternatif hiburan bagi anggota perpustakaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menjadi media komunikasi dan rujukan resmi bagi anggota perpustakaan. Aplikasi ini memiliki pilihan konten buku digital yang lengkap dengan koleksi ribuan buku dari ratusan penerbit, baik dari dalam
maupun luar negeri. Fitur unggulan dalam iPurpose. Memiliki dashboard analitik yang lengkap dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi Anda. Manajemen konten yang mudah dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Mari mulai tingkatkan literasi di era digital lewat perpustakaan dalam genggaman. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Pulang untuk berkarya di bumi pertiwi. Anita Luki dan Widi Susindra kembali ke tanah air setelah belajar di Amerika untuk meneruskan bisnis keluarga. Keinginan tinggi untuk mengembangkan industri kecantikan dalam negeri dan percaya bahwa kosmetik lokal mampu memiliki kualitas yang tinggi, mereka mendirikan Mineral Botanica pada tahun 2015. Saya Anita Luki, selaku co-founder dari brand Mineral Botanica dan juga PT Continental Cosmetic. Wow, Indonesia ini sekarang sangat growing dan potensi kecantikan itu sangat besar banget. Jadi kita mulai research, yuk kita buat brand lokal yang juga bisa nanti hoping one day bisa setara dengan produk buatan luar negeri. Oke, kita lumayan berpartisipasi di beberapa banyak e-commerce, kita udah mulai ada dan kita juga sudah masuk ke banyak channel-channel modern trade. Dan kita juga sempat menang award dari Female Daily. Berawal dari produk lip cream, kini Mineral Botanica sudah memproduksi lebih dari 200 jenis produk kecantikan. Semua produk dibuat menggunakan bahan-bahan alami dari bumi Indonesia di pabrik yang berlokasi di Bandung. Pabrik yang dimiliki sejak 30 tahun yang lalu ini telah berhasil menjaga kualitas produk kecantikan Mineral Botanica untuk para wanita agar tetap cantik, khususnya di masa pandemi ini. Udah masuk ke wilayah-wilayah Indonesia, kita udah mulai tersebar sih. Di Bali pun kita sudah ada, di Pulau Jawa sudah ada, Sumatera,
Kalimantan pun sudah ada. Kita sih memang punya rencana ke sana karena memang sudah beberapa kali kita ditawarkan untuk go international, cuman kita lebih memilih untuk fokus ke pasar Indonesia sementara ini. Tapi mudah-mudahan dalam waktu 2-3 tahun kita mungkin bisa global ya, brand ini bisa go internasional. Kita benar-benar pure my team, all kita semua lokal, locally made. Kita tidak memakai tenaga asing sama sekali. Jadi benar-benar saya tuh pengen satu hari kita nih di Indonesia ini produk-produk kita nih yang benar yang lokal-lokal deh, yang benar-benar mendominasikan pasar kita. Tidak hanya mampu menghasilkan produk kecantikan terbaik dari Indonesia, Mineral Botanica kini sudah memberdayakan lebih dari 300 karyawan dengan jangkauan distribusi lebih dari 15 kota besar di seluruh Indonesia. Kecantikan yang diperoleh dari bumi negeri tercinta membuat kita bangga buatan Indonesia.